Sudah, aku kirim di chat linknya ya buat yang mau akses pakai itu. Ya, Mas. Fitur chatnya dimatiin ya, Mas? Muncul nggak? Ada kok. Apa? Oh, ada, Ya. udah. Udah. Mas, jangan lupa, Mas, yang ini dijadiin co-host lagi. Oke, Anin udah bisa mulai. Halo, Mbak Femi. Ya. Sudah jadi host. Ya. Ya. Yang 2 menit lagi bisa play lagunya dulu, Bang Femi, terus nanti dimulai acaranya. Oke. Saya. Oke. Sip. Kita mulai. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke ya. Baik, saya mulai. Saya tar dulu.
Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Jerman bagi seluruh peserta webinar pada hari ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang atas nikmatnya kita bisa bertemu hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Anindya, saya akan menjadi host acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk menjelaskan runtutan acara hari ini. Saya akan membagikan layar saya. Apakah sudah bisa terlihat layar saya? Kalau begitu, sekali lagi selamat datang bagi segenap hadirin dan narasumber acara webinar Interactive Digital Content Development for Capacity Building of People with Disabilities. Acara ini diselenggarakan oleh Jejaring Alumni Returnee Indonesia atau JARI bersama dengan Wonder Coding. Acara ini juga didukung oleh GIZ, GIP, Tech Bros, Logos, dan Earthling. Berikut susunan acara hari ini, kita akan mendengar kata sambutan dari koordinator JARI dan juga dari koordinator Wonder Coding. Setelah itu, kita akan mendengarkan 7 tema dari 7 narasumber yang luar biasa. Dan setelah itu akan ada sesi tanya-jawab di penghujung acara. Berikut beberapa peraturan untuk acara webinar hari ini. Apabila saudara-saudara memiliki pertanyaan, silakan dapat mengetiknya melalui Zoom chat. Dan apabila peserta ingin memberi komentar maupun mengajukan pertanyaan, memencet tombol raise hand dan saya akan memberikan sinyal apabila dapat menyalakan mikrofon. Kami harap juga para peserta dapat menggunakan nama lengkap Anda di acara Zoom hari ini dan dipersilakan untuk menyalakan kamera selama webinar berjalan. Saya ingin mengingatkan bahwa para peserta webinar hari ini dapat mendapatkan e-certificate apabila peserta sudah mengisi form feedback di penghujung acara. Berikut beberapa website maupun software yang kita akan gunakan hari ini selama acara webinar. Nanti link-nya akan dikirimkan melalui Zoom chat juga. Kalau begitu, tanpa berlama-lama, saya memberikan waktu dan tempat kepada Bapak Femby Noverly MSC sebagai Event Committee Coordinator dari JARI Germany untuk memberikan kata sambutan. Bagi Bapak Femby Noverly, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak Mbak Anin atas kesempatan yang telah diberikan. Kita sambil menunggu Prof, beliau masih ada kendala, katanya belum bisa join. Sebelumnya mohon maaf. Terus Pak Samsul Ibad dari GIZ juga sedang mencoba bergabung. Jadi saya coba mengisi waktu beliau-beliau sambil menunggu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Guten Morgen waktu Jerman dan UK. Ya, karena Bapak Prof. Ardi belum datang atase, jadi yang terhormat Ibu Tanti, Ketua Yayasan Wonder Coding, sahabat-sahabat narasumber yang saya banggakan, rekan anak bangsa Yayasan Wonder Coding, juga peserta dari luar yayasan yang saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada kita untuk berbagi dan berkumpul dalam webinar yang cerah sore ini. Izin melaporkan sedikit Bapak Ibu serta rekan semua bahwa kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama Yayasan Wonder Coding, terutama Pak Heri dan Bu Tanti yang telah membantu
mengkoordinir teman-teman di sini semua untuk bisa hadir. Terima kasih banyak Bu dan Pak Heri. Juga terima kasih juga pada Mas Yudi. Mas Yudi datang juga karena masih sakit kepala katanya, tapi insya Allah nyusul. Beliau Mas Yudi ini yang salah satu menginspirasi kegiatan ini berlangsung karena beliau banyak apa ya, memiliki visi sosial yang tinggi, jadi menginspirasi kami alumni Jerman untuk berbagi dengan teman-teman disabilitas. Juga tak lupa terima kasih banyak acara ini sepenuhnya didukung oleh teman-teman alumni Jerman. Ada Pak Iman, ada Pak Irawan, Mas Ziko, dan Pak Din juga. Teman-teman dari JARI sendiri. Juga saya ucapkan juga terima kasih kepada teman sesama aktivis pendidikan dari Germany Indonesia Professional. Juga teman-teman dari Earthling. Berkat sentuhan beliau-beliau inilah acara ini bisa terlaksana juga. Alhamdulillah, meskipun ini merupakan acara perdana dari kami, Komisariat JARI Jerman, tapi sebelumnya sudah ada beberapa acara webinar, program webinar dari JARI Indonesia. Jadi sekali lagi kami bangga dan senang melihat antusias para peserta yang banyak hari ini. Ini menjadi sebuah pengobat lelah bagi kami selaku panitia, walaupun dengan persiapan yang ala kadarnya, waktu yang singkat, mudah-mudahan kami mampu menyampaikan sedikit ilmu pengalaman luar biasa para sahabat alumni Jerman. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan beliau-beliau menjadi bekal yang berharga bagi teman-teman semua, khususnya bagi saya sendiri juga. Bapak-Ibu, keilmuan beliau-beliau sudah tidak diragukan lagi. Berlatarkan belakang IT, dan kini beliau-beliau ini menjadi dosen, menjadi researcher. Ada Pak Iman dengan Geographic Informatic System-nya, ada Pak Ziko dengan segudang ilmu Android-nya, terus juga ada Pak Din, programmer segala bahasa pemrograman, Pak Irawan yang tentunya salah satu inisiator pemberi ide untuk acara hari ini, pengembangan konten digital interaktif. Juga nanti yang nggak kalah seru, itu ada dari Pak Yudi, CEO co-founder TechBros yang akan memberikan startup mentoring design thinking gitu untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan jadi bekal, jadi inspirasi buat teman-teman menjadi CEO siapa tahu di tahun mendatang, di masa depan. Baiklah, selamat menyimak dan semoga ilmu yang beliau-beliau nanti sampaikan dapat diresapi dan diaplikasikan untuk kemajuan dan pengembangan diri teman-teman semua. Demikian laporan singkat dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Stay safe, keep healthy, salam hangat dari Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Femi Noverli atas pembukaannya. Selanjutnya akan ada pembukaan lagi dari Ibu Tanti selaku Direktur dari Wonder Coding. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Tanti. Baik, terima kasih Mbak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua panitia dan pihak-pihak yang telah mengundang kami dari Wonder Coding. Ini buat teman-teman tuli sesuatu yang luar biasa ya, ketemu orang-orang hebat nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya sebagai perkenalan saya Tanti dari mewakili Wonder Coding Bootcamp dan di sini ada Pak Heri, ada Mas Yusuf juga, ada Mas Sidik juga. Mereka adalah para instruktur dari Wonder Coding. Di sini saya akan sedikit menceritakan latar belakang berdirinya Wonder Coding ini. Apa sih Wonder Coding ini sebetulnya gitu? Kami berdiri kalau tidak salah pada bulan Agustus 2018 kerjasama dengan SLB Dharma Wanita. Karena pada saat itu kami belum mempunyai tempat ya Bapak Ibu.
Kemudian selama 2 tahun berjalan, kami sudah berhasil memberi pelajaran coding ke teman-teman. Saat ini sekitar ada 30 anak kurang lebih ya, teman-teman tuli yang belajar coding. Ide ini berawal bahwa latar belakang teman-teman kita yang lulusan SMA LB ini tidak punya keahlian yang mumpuni untuk bersaing di dunia kerja. Yang saya perhatikan dengan background SLB, SMA LB itu mereka bekerja hanya sebagai penjaga toilet, parkiran, dan di apa paling tinggi OB lah ya, office boy. Dengan pemikiran ini, saya dengan berdiskusi dengan Pak Heri, Pak Yudi, bisa nggak sih anak-anak kita ini dilatih punya skill yang sama dengan teman-temannya yang normal? Setelah itu Pak Yudi mengusulkan ada uji coba bersama Pak Heri selama 3 bulan, dan ternyata antusias anak-anak ini luar biasa dan mereka mampu. Dan saya dan Pak Yudi tambah semangat karena dari Pak Heri sendiri bahwa anak-anak tuli ini, teman-teman tuli ini mampu didik dan mampu latih. Itu menambah semangat kami untuk terus menambah kerjasama dengan berbagai macam instansi untuk menambah pengetahuan anak-anak ini di bidang programmer. Dan alhamdulillah respon di masyarakat, terutama orang tua murid, itu cukup-cukup bagus sekali ya. Dan sampai saat ini kami telah mendapat kerjasama kemarin pelatihan bulan Desember 2019 itu dengan PT Indosat. Pelatihan kerjasama Indosat IT ya, bootcamp juga selama bootcamp. Dan kami juga kerjasama dengan Decoding Bandung, Decoding Space. Jadi kami untuk dari Wonder Coding ini kita mendapat pelatihan coding gratis. Jadi misalnya dari aplikasi Kotlin ke bahasa C, itu semua gratis buat anak-anak dari Wonder Coding. Dan kami bersyukur juga Wonder Coding ini menempatkan anak-anak ini untuk di web, sudah ada yang bisa. Kemarin terakhir ada beberapa yang bisa membuat aplikasi Android ya, prototipenya untuk batch 1. Dan contoh lainnya juga ada Yusuf, dia dari angkatan pertama, sekarang dia sudah bisa melatih teman-temannya. Itu aja sih latar belakang dari Wonder Coding. Dan saya, harapan saya dengan adanya acara ini kakak-kakak yang ada di sini bersedia berbagi ilmu dengan teman-teman tuli yang ada di Wonder Coding. Biar mereka pun bisa sama, mendapat kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan yang lebih baik. Sekian dari saya sebagai penutup. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara acara ini. Semoga kedepannya kerjasama kita semakin baik. Kami memang punya kekurangan, tapi kami punya kemampuan dan kelebihan untuk sama seperti yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih atas kata sambutannya, Ibu Tanti. Ya, semoga teman-teman di sini dapat mengikuti kelasnya dengan baik dan dapat belajar bersama. Kalau begitu, mari kita lanjutkan dengan tema pertama, dengan judul Peran Alumni Jerman dalam Berkontribusi Membangun SDM Kaum Penyandang Disabilitas, yang akan dibawakan oleh Prof. Dr. Ardi Marwan selaku Education and Culture Attaché of the Embassy of Republic Indonesia in Berlin. Prof. Ardi, apakah sudah terhubung dengan kita sekarang? Ya. Kalau begitu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Prof. Ardi. Silahkan. Terima kasih, Mbak Anindya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi bagi teman-teman yang berada di Jerman. Dan selamat siang atau sore ya bagi teman-teman yang sedang berada di Indonesia. Saat ini di Jerman pukul 8.16 dan masih bisa sholat subuh. Karena matahari terbitnya jam 8.34. Jadi kalau di layar saya agak sedikit blur itu deh, karena kan memang masih agak gelap ya suasananya. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada
rekan-rekan panitia yang sudah berkenan mengadakan acara ini dan berkenan mengundang saya untuk bisa hadir. Alhamdulillah, saya dengan senang hati bisa menyempatkan meluangkan waktu untuk bisa menyampaikan sedikit informasi pada acara ini. Izin share screen ya. Silakan, Pak. Ya. Kelihatan ya? Ya. Jelas. Pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan alumni dari Jerman yang sudah berupaya untuk memberikan kontribusinya ya kepada bangsa dan dalam hal ini khususnya kepada sesama warga negara yang memiliki keterbatasan. Ya, saya tidak mengatakan ketidakmampuan ya, tapi keterbatasan. Untuk dari sisi kemampuan saya kira rekan-rekan yang memiliki keterbatasan bisa jadi lebih baik daripada rekan-rekan yang memiliki fisik yang normal. Pertama, saya ingin share informasi terkait terkait pengalaman bisa kita ambil dari pemerintah Inggris ya. Ini saya ambil dari sebuah tulisan yang saya ambil di Gilco. Jadi saya tinggal kopas saja. Ya, tapi informasinya sumbernya dari How Technology is Helping Disabled People with Their Careers. Yang pertama, sebetulnya kalau kita lihat negara-negara maju, itu kepedulian terhadap warga mereka yang memiliki keterbatasan, fisik ya khususnya, itu memang sudah lama ya, akses-akses tempat-tempat publik, ya bahkan tempat parkir sudah tersedia khusus sendiri untuk rekan-rekan yang disable, kemudian akses untuk di transportasi umum juga sudah demikian, ya kan? Tunjangan-tunjangan sosial untuk mensupport hidup mereka juga sudah sangat luar biasa sistemnya. Tetapi khusus untuk rekan-rekan yang disable untuk masuk ke dunia employment itu bisa dikategorikan cukup baru. Di UK sendiri itu pada 2013. Ya, mereka baru meluncurkan inisiatif untuk meningkatkan jumlah ya angkatan kerja bagi rekan-rekan yang disabled. Ya, jadi mereka mempunyai yang disebut dengan the Disability Confidence Scheme. Ya, jadi intinya adalah untuk mempush para pengusaha ya untuk merekrut dan menjaga warga-warga mereka untuk dapat terus bekerja di perusahaan mereka. Ya, kemudian yang selanjutnya dari inisiatif tersebut, jadi dari rentang kurang lebih 4 tahun ya, dari 2013 sampai 2017, itu angka disabled itu meningkat menjadi 600 ribu orang. Ya, 600 ribu orang. Itu kalau di daerah Sumatera mungkin itu jumlah penduduk seluruh kota Palembang mungkin. Ya, atau kalau daerah Kalimantan di tempat saya berasal, dari Pontianak, mungkin itu seluruh jumlah penduduk yang tinggal di kota Pontianak. Jadi cukup banyak, ya. Jadi angkatan kerjanya cukup tinggi. Berasal dari warga-warga yang memiliki keterbatasan. Kemudian mereka berasumsi bahwasannya untuk memberikan akses kepada dunia kerja bagi warga-warga mereka yang disabled, itu bukan hanya sebagai hal yang baik atau paling benar untuk dilakukan, tapi juga baik untuk ekonomi. Ya, jadi semua itu memungkinkan dikarenakan ada akses teknologi bagi mereka. Jadi jika masa-masa yang lalu ketika teknologi IoT, internet belum masuk ke sebuah negara, mungkin agak sulit untuk bisa mempekerjakan rekan-rekan yang memiliki keterbatasan. Tapi dengan adanya teknologi, ya, yang tadinya impossible menjadi possible. Ini contoh beberapa perkembangan new technology ya, dalam rangka mendukung rekan-rekan atau warga-warga yang memiliki keterbatasan. Ini saya ambil dari tulisan di The Guardian. Jadi yang pertama contohnya adalah electrical stimulation. Contohnya ya, 9 years ago, David Magsy was left paralyzed. Ya, jadi dia lumpuh ya dikarenakan kecelakaan pada saat melakukan gym.
ya, dan diklaim bahwasannya dia tidak bisa berjalan lagi. Tapi barusan minggu lalu, ya, dia baru menyelesaikan maraton, ya, sepanjang kurang lebih 400 meter, ya, dengan bantuan alat electrical stimulation of the spinal cord, ya. Jadi di luar biasa. Jadi rekan-rekan yang berjuang di dunia IT dan teknologi ini, yakin saya akan bisa memberikan kontribusi yang sangat besar, khususnya bagi sesama warga kita, sama saudara kita yang memiliki keterbatasan. Kemudian helmet for the blind, ya, designed by the Chinese organization Cloud Minds. Ya, jadi teman-teman yang tunanetra, ya, itu dengan artificial intelligence technology, ya. Jadi informasi, ya, bisa diinformasikan melalui speech, ya. Jadi helping blind people and those with visual impairments to navigate streets. Jadi melalui informasi yang diberikan itu, saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan penglihatan itu bisa mengakses jalan, kemudian bisa recognize objects and negotiate traffic lights and crossings. Jadi mereka bisa akses benda, kemudian juga bisa mengklasifikasi rambu-rambu lalu lintas, khususnya traffic lights, ya, kapan mereka harus berjalan dan kapan mereka harus berhenti. Kemudian yang selanjutnya adalah giving voice to the speech impaired. Ini bagi rekan-rekan yang memiliki keterbatasan tidak mampu bicara, ya. Scientists in the US, UK, and China are working on prototypes of gloves that translate the hand movements of sign language into speech. Jadi ini membuat sebuah prototype dalam bentuk satu yang menerjemahkan pergerakan tangan, ya, menjadi bahasa isyarat, ya, sehingga allowing real-time verbal communication with people not proficient in sign language. Jadi teman-teman yang mungkin tidak begitu paham dengan bahasa isyarat itu akan bisa menerjemahkan informasinya dengan jauh lebih baik. Ya, kemudian bionic exoskeleton, ya. Jadi penemuan ini juga luar biasa, dan ini adalah akan dianggap bisa menggantikan wheelchair. Jadi wheelchair ini kedepannya akan berganti menjadi yang disebut dengan bionic exoskeleton. Ya, jadi sehingga bisa memberi akses pergerakan yang lebih besar kepada rekan-rekan yang mengalami kelumpuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Ya, sebetulnya pemerintah sekarang juga sudah mulai sangat open, ya. Sudah mulai memiliki awareness yang sangat tinggi bagi warga-warga kita yang memiliki keterbatasan, ya. Berdasarkan Perpres 68 2020 sudah disebutkan tentang pentingnya kesetaraan bagi kaum disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta infrastruktur yang aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Meskipun kita kalah lebih cepat dibandingkan negara-negara yang sudah modern, yang sudah maju, tetapi tidak ada kata terlambat untuk memulai semua ini. Kemudian juga di tahun 2020 sebagai implementasi dari aturan di atas itu diturunkan dalam bentuk PP, peraturan pemerintahnya. Ya. Jadi yang juga sudah ditangani oleh Presiden mengatur tentang akomodasi yang layak, ya, bagi rekan-rekan peserta didik yang menyandang disabilitas, kemudian akomodasi yang layak dalam proses peradilan, kemudian aksesibilitas terhadap pemukiman dan pelayanan publik, serta pelindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas, serta PP tentang unit layanan disabilitas ketenagakerjaan. Jadi intinya saya sekali lagi mengapresiasi kepada rekan-rekan alumni Jerman yang sudah mengembangkan ide ini, dan saya berharap ini tidak hanya berhenti sampai di sini, ya. Jadi jangan pernah putus asa, meskipun mungkin suara kita saat ini belum begitu didengarkan oleh khalayak yang luas, tapi marilah kita memulai dengan yang kecil dan kita buktikan dalam bentuk praktek nyata, dan kita tunjukkan bahwasanya alumni Jerman itu bisa berkontribusi terhadap bangsa. Kalau saya ada dua hal yang bisa sampaikan. Yang pertama adalah manusia yang paling paling sukses atau manusia yang terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya untuk sesamanya. Jadi itu satu, ya. Ini sebagai motivasi kita, ya. Jadi jangan pernah kendor dengan upaya ini, meskipun kalau diukur dari sisi rupiahnya mungkin boleh dikatakan ini tidak ada rupiahnya. Bahkan rekan-rekan yang melakukan upaya ini mungkin bisa saja mengeluarkan sesuatu dari kocinya sendiri, mungkin itu mewujudkan acara ini misalnya. Kemudian yang kedua adalah
apapun yang kalian lakukan sekarang ini, itu yakin saya pasti akan ada bonusnya. Ya, kalau saya yakin itu, hal baik apapun yang kita lakukan pasti ada bonusnya, pasti ada bayarannya. Ya, dalam bentuk yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Bisa jadi teman-teman yang dari sini bisa jadi dapat hadiah Nobel nantinya. Ya kan? Atau bisa jadi teman-teman dari sini nanti akan dihadiahi yang belum S3, besok S3 misalnya. Ya kan? Atau bisa jadi teman-teman yang di sini bisa jadi mendapatkan istri yang solehah misalnya. Misalnya ya kan, bagi yang belum menikah gitu, yang sudah menikah ya cukup satu. Jadi intinya teman-teman terus-terus berupaya. Kami dari KBR Berlin insya Allah akan selalu mensupport ya, terutama dalam bentuk-bentuk yang sangat sederhana. Kalaupun ke depan dibutuhkan support yang lebih, ya kita bisa diskusikan. Toh di sini ada Bang Fembi ya. Bang Fembi itu hari-harinya dengan saya gitu loh. Jadi insya Allah komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah saat ini saya juga sedang menjadi bagian ya, bagian dari pendukung dari sebuah yayasan tunanetra yang berlokasi di Pontianak. Jadi ini swasta. Saya beberapa kesempatan pernah ke sana dan saya berinteraksi langsung dengan mereka. Dan memang luar biasa dari sisi intelijensia mereka banyak yang superior. Tapi memang ketika untuk akses ke dunia industri, dunia kerja, itu mereka tidak bisa, dikarenakan memang tidak bisa melihat. Jadi saya juga ingin melihat perkembangan dari apa yang mereka lakukan saat ini. Siapa tahu nanti kalau ini sukses, ini berjalan dengan baik, kita bisa replikasi gitu loh. Ya kan? Kita lihat teknologi apa yang bisa teman-teman ciptakan, teman-teman sampaikan, nanti kita bisa kita bisa sebarluaskan kepada rekan-rekan sahabat-sahabat kita yang disable, yang membutuhkan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Hardi atas materi dan motivasinya. Selanjutnya akan ada materi lagi dari Bapak Syamsul Ibn MBA sebagai representatif dari GIZ Indonesia dan juga CIM Program Coordinator. Bapak Syamsul Ibn akan memberikan materi dengan judul Membangun Keahlian Anak Bangsa dengan Pengembangan Konten Digital yang Interaktif. Kepada Bapak Syamsul Ibn, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para moderator yang saya hormati, ada adinda saya, kawan saya Mas Fembi, ada Prof. Hardi. Salam kenal Prof. Kita mungkin belum berkesempatan ketemu. Saya sapa lagi Bu Tanti. Tadi sempat dengar semangatnya gitu. Kita ikutan keseret. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Kawan-kawan sekalian, khususnya teman-teman alumni, teman-teman returnee, teman-teman, saya lihat ada Mas Ziko, ada siapa lagi? Ada Mas Yudi. Senang saya bisa nyapa kita semua dalam keadaan sehat di tengah pandemi. Kita masih bisa tetap berikhtiar untuk mendelih bermanfaat. Saya nggak lama-lama sepertinya, saya speechless ini. Betulan speechless karena dengar dari Bu Tantri, dengar dari Prof, dengar dari moderator, melihat kawan-kawan semua di sini. Saya pengen saya pengen kasih dorongan, support lagi, semangat, karena saya di sini sebagai representatif dari GIZ, dari PMD, Program Migration for Development. Memang tugas kami itu mensupport kawan-kawan alumni yang ingin berkiprah, ingin berkontribusi di Indonesia. Sebetulnya secara global, secara umum, mungkin kawan-kawan yang di Jerman sudah memahami
program Veteran Experts ini, program dari CIM yang kami deliver itu sudah sejak lama. Mas Fembi juga ikutan Business Ideas for Development waktu itu untuk develop kawan-kawan menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Ada Mas Iman dulu pernah Rekening Experts, beliau menjadi dosen di Untirta. Secara tradisional program kami terus berkembang dan terus mencari cara untuk bisa mensupport alumni, teman-teman alumni untuk lebih baik lagi ke depannya dalam berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Yang paling baru tahun ini itu kami secara ofisial telah mengimplementasikan program support buat alumni. Support buat alumni ini kami berikan dalam bentuk support terhadap individual maupun terhadap organisasi. Salah satu organisasi yang kami dukung secara ofisial adalah Yayasan JARI, Jejaring Alumni dan Returnees Indonesia. Mungkin nanti Mas Fembi bisa cerita lebih panjang, lebih detail terkait JARI. Kebetulan sekali. Kami sangat terinspirasi sama webinar Mas Fembi hari ini, sehingga kemarin itu di sekretariat kami mengobrolkan program untuk tahun depan, yang itu adalah melaksanakan kursus coding untuk kawan-kawan di Faber. Jadi insya Allah kursus coding ini akan di deliver secara offline dan online terkait kondisi pandemi ya. Kita akan lihat lagi bagaimana kita bisa going on sama protokol kesehatan yang harus kita patuhi sama-sama. Tentunya kalau dari program ini ada multifaset nih, ada multi target group. Jadi di satu sisi kami mentarget kawan-kawan alumni yang ingin berkiprah di Indonesia. Di sisi yang lain kami juga memfasilitasi kawan-kawan yang masih di Jerman untuk berkiprah di Indonesia, baik sebagai diaspora expert maupun sebagai konsultan maupun sebagai resource person. Kami juga memfasilitasi kawan-kawan alumni yang ingin membantu akselerasi capacity building dalam bentuk training dan workshop untuk kawan-kawan di Faber. Harapannya nanti tentu selaras dengan apa yang Bu Tanti sampaikan tadi dan Prof. Ardi sampaikan, harapannya kita bisa bersinergi sama-sama agar agar kemampuan atau kapasitas kawan-kawan di Faber ini bisa meningkat dan akhirnya bisa berkontribusi lagi kepada pembangunan nasional Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin sampaikan, mohon maaf ini hari Minggu jadinya di rumah ada beberapa distraksi, saya mohon dimaklumi. Nak, Musa stop. Nain, Musa stop. Stop. Nain. Ya, saya kembali ke pokok diskusi. Mudah-mudahan yang kedua poinnya adalah ke depan kami akan berkomunikasi dengan lebih intens, mungkin dengan Mbak Tansi atau Mas Fendi atau kawan-kawan aktivis sosial di sini, bagaimana kita bisa bersinergi untuk kemajuan kita semua di sini. Di belakang layar maksud saya adalah kami sudah kemarin sebetulnya gerak cepat juga sore-sore, saya langsung hubungin kawan-kawan di istana, di Bappenas, di kementerian. Kita mungkin akan bersinergi juga dengan BLK, Balai Latihan Kerja. Jadi nanti kita keroyokan lah. Kalau dari gym kita bisa support
kawan-kawan alumni, mungkin dari sisi keilmuan, mungkin dari sisi kurikulum, mungkin dari sisi trainer, mungkin dari sisi fasilitas atau alat kerja, alat bantu. Dari kawan-kawan alumni, mereka punya waktu, punya energi, punya keahlian, dan tentunya punya komitmen, punya motivasi yang sama kuatnya. Dari kawan-kawan lembaga, kawan-kawan yayasan, kawan-kawan aktivis, saya angkat topi, pastinya insya Allah punya motivasi dan energi yang sama untuk menggolkan program ini. Ya, mudah-mudahan dari kita ya, dari kita sebagai individu, kita bergandengan tangan, kita sama-sama mendeliver atau membantu atau mensupport atau memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk kemajuan kita semua. Dari saya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Syamsul Ibad atas materinya dan juga dukungannya pribadi maupun melalui GIZ. Kalau begitu kita akan langsung masuk ke materi. Pertama-tama ada Bapak Ziko Pratama Putra PhD yang akan membawakan materi dengan judul Mobile Auditory Using Android Apps. Tapi sebelum saya persilahkan ke Bapak Ziko, saya meminta teman-teman untuk mungkin boleh menyalakan kameranya. Kita akan mengadakan sesi foto sedikit karena sebentar lagi Prof. Andi akan ada acara lagi. Jadi kalau boleh menyalakan kamera sebentar, kita foto sebentar lalu dilanjutkan dengan materi dari Pak Ziko. Saya hitung mundur. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih kawan-kawan semua sudah menyalakan kamera untuk berfoto sejenak. Kalau begitu, sekarang waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Ziko Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran suaranya nggak? Kedengeran, Mas. Iya, kedengeran jelas. Ya, bismillah. Terima kasih saya ucapkan buat rekan-rekan, kawan-kawan dari JARI dan tim dari Wonder Coding, juga barusan kita juga dapat sambutan luar biasa dari Profesor Ardi. Lalu ini saya dapat kesempatan pertama, alhamdulillah, untuk mempresentasikan materi kita hari ini. Temanya tentang Mobile Auditory Graph dengan Android App. Saya akan share screen kalau gitu ya, biar langsung. Sudah tampil full screen nggak? Iya, sudah terlihat. Nah, kan saya di sini tampilkan full screen. Kalau di Zoom tampil full screen atau tampilnya masih PowerPoint? Terlihat full screen juga di sini. Baiklah. Ya, terima kasih. Jadi, saya juga returning dari Jerman. Kita mulai kuliah, kita ambil master tahun 2011, selesai tahun 2014, kemudian saya lanjut ke London, kuliah di Queen Mary University of London, bidang computer science. Dan ini merupakan bagian dari disertasi kita, membuat mobile auditory graph using Android apps. Nah, apa itu? Sebelumnya, saya ingin kasih outline sedikit, kira-kira untuk hari ini kita akan bahas sedikit tentang, ada intro, lalu saya bahas agak teknis tentang research question-nya apa, lalu kita langsung demo seperti apa aplikasi tersebut, lalu kita tutup dengan kesimpulan. Kemudian, yang ingin kita mulai di sini adalah
teknologi berkembang luar biasa pesat hari ini. Jadi memungkinkan kita punya macam-macam model interaksi antar muka aplikasi yang melebihi batas yang kita punya 10 tahun lalu. Kalau sekarang kita punya seperti mobile device, yang dimaksud mobile device seperti HP atau tablet, hanya saja tetap perkembangan teknologi yang ada kita nikmati sekarang masih menjadi hambatan bagi kawan-kawan kita dari kalangan netra, ya, kalangan disable yang memiliki gangguan penglihatan. Jadi mereka, misalnya, mereka itu antusiasmenya luar biasa buat belajar. Tapi untuk memahami pelajaran-pelajaran terkait sains, teknologi, terus apalagi itu, STEM kalau di bahasa Inggris saya, science, technology, engineering, and math, itu benar-benar menantang karena pelajaran-pelajaran tersebut banyak sekali mengandalkan visual atau gambar. Di antara tantangan mereka adalah memahami grafik, grafik koordinat axis seperti itu kan banyak digunakan dalam pelajaran seperti matematika misalnya. Nah, di sini kita mendevelop, membangun mobile auditory graph menggunakan peralatan seperti HP atau tablet yang bisa untuk menampilkan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa ditampilkan dengan cara sederhana ini, dengan teknik yang membantu kawan-kawan netra untuk bisa memahami grafik dan beralih dari metode tradisional mereka. Karena sebelumnya mereka untuk belajar grafik, kalau di sekolah itu mereka pakai misalnya bikin papan ya, terus papannya bentuk papan timbul. Itu tantangannya cukup banyak karena nggak gampang untuk merubah-rubah papan tersebut. Jadi kalau misalnya mau diganti nilainya atau mau dibikin ulang dalam bentuk yang berbeda, itu tentunya butuh effort yang nggak bisa selesai dalam waktu semenit dua menit. Nah, jadi ketika kita melakukan riset ini, pertanyaan pertama adalah seberapa akurat aplikasi yang kita buat ini bisa memperkirakan, kan kalau misalnya grafik itu ada titik-titiknya ya, X, Y, seberapa mampu dia bisa memperkirakan titik-titik yang ditampilkan dalam grafik yang kita istilahkan dengan auditory graph atau grafik auditory yang disajikan pada perangkat seluruh tersebut. Lalu, apa kita bisa memberikan metode interaksi yang mampu meningkatkan kemampuan tunanetra ini untuk melakukan tugas estimasi titik atau istilahnya point estimation yang kita munculkan dalam aplikasi tersebut. Nah, yang selanjutnya format apa yang harus diambil untuk tampilan auditory yang memungkinkan memberikan performance terbaik untuk kaum kalangan netra supaya mereka bisa memahami bentuk grafik tersebut jadi lebih akurat lagi. Kemudian gambarnya seperti ini. Ini yang bagian bawah ini kalau kita misalnya secara visual kita bisa melihat di HP ya, ada grafik misalnya stock exchange, lalu kita melihatnya dalam bentuk visual. Nah, pada konsep yang kita bangun, grafiknya tetap ya seperti ini di HP, lalu kita sonify atau sonification, sehingga bisa dipahami oleh kawan-kawan visually impaired atau kalangan dengan gangguan penglihatan. Jadi grafik tersebut disuarakan. Seperti apa? Dan ini yang dimaksud dengan sonification. Jadi suara itu dia merupakan tidak hanya seperti visual memberikan informasi, suara juga memberikan informasi yang masuk ke telinga, gitu kan? Dia memberikan kesan arah kalau suara ya, gitu. Oh, kayak kita belajar efek Doppler gitu. Misalnya suaranya jauh, kita bisa membedakan dengan suara dekat. Nah, sonifikasi di sini adalah bentuk tampilan ya dalam bentuk audio dan dia adalah non-speech atau non-ucapan bentuknya dan dia memapping atau menerjemahkan data dalam bentuk audio yang bukan ucapan gitu. Jadi bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan ilmiah. Kalau kita bandingkan dengan visual, tampilannya bersifat omnidireksional. Jadi dia tidak tergantung sama arah gitu. Karena kalau tampil visual data itu disediakan lebih instan kalau kita melihat gambar kan dibanding kalau kita memberikan informasi dalam bentuk suara. Kemudian ini
di antara saya langsung bentuk tampilan yang kita bikin. Jadi kalau misalnya ini dibikin di ditampilkan di tablet misalnya, nah ini seperti ini tampilannya. Kita cukup menggunakan jari untuk mendengarkan suaranya seperti apa. Nah, jadi kita geser, misalnya kalau kalangan netra ini dia juga menggunakan tablet ya atau HP, tapi mereka mengaktifkan satu fitur yang disebut screen reader atau fitur pembaca layar. Ini kalau di Android atau iPhone atau iOS, dia sudah embedded, mereka tinggal aktifkan. Jadi aktif dan dia akan membacakan apapun, sebagian besar tulisan-tulisan yang tampil di dalam layar. Jadi dia akan bacakan dan aplikasi kita support dengan hal tersebut. Kemudian saya ingin demokan. Saya akan sharing demo terkait penggunaan aplikasi tersebut. Bentar. Nah, ini kita ada demonya. Akan perbesar. Ya, mudah-mudahan tampil ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Ya. Ini maaf suaranya apa tulisannya dengan bahasa Inggris. Nah, ini kita mengaktifkan screen reader di HP, di setting. Nah, ini screen readernya aktif, dia bacakan tulisannya. Ya, itu salah satunya. Kemudian kita punya model yang lain, kalau misalnya bisa lebih detail. Yang ini kelihatan ya. Nah, ini dia akan memberikan referensi titik-titiknya. Misalnya nilainya 21, dia akan memberikan angkanya increment naik ya. 0, 10, 20, 21 seperti ini. Nah, itu 44 tadi. Bunyinya dia naik ya. 0, 10, 20, 30, 40, 44. Ini tujuannya supaya memberikan akurasi yang lebih kuat. Gitu. Nah, kembali saya ke laporan presentasi. Jadi kesimpulan dari riset yang kita lakukan terkait mobile auditory graph ini, bahwa gerakan multisentuh
yang kita sebutnya gerakan multisentuh, karena jarinya itu tiap user dia bisa bergerak sana kemari dan memberikan respon berupa suara. Suaranya itu tidak disuarakan angka 10, 20, 30, tapi dia memapping dengan frekuensi. Makin tinggi angkanya, maka makin tinggi frekuensinya. Jadi ini yang kita selidiki dan sebagai pendekatan alternatif dari metode yang tradisional digunakan oleh kawan-kawan dengan gangguan penglihatan. Ya. Kemudian dari hasil riset kita menunjukkan bahwa modalitas sentuh ini memberikan kelebihan untuk tunanetra, memberikan mereka mampu mengestimasi titik pada grafik ini dengan korelasi yang lebih tinggi dan lebih akurat untuk menggambarkan bentuk grafik tersebut. Jadi digabungkan dengan audio menawarkan keuntungan dibandingkan presentasi grafik auditory yang hanya membutuhkan pendengaran yang pasif. Karena kita juga membangun versi pasifnya, saya nggak demokan di sini karena waktu terbatas. Jadi ketika dia pasif, misalnya ada grafik bentuknya melengkung, dia akan langsung bunyi secara simultan tung 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 gitu. Tapi kalau dia menggunakan model aktif, kita menggeser jari kita sepanjang layar gitu. Jadi kita bisa merasakan posisinya juga. Kemudian dari hasil riset kita ini, kita menjawab pertanyaan yang tadi diajukan nomor 3 tentang misalnya gimana kalau menampilkan bilangan negatif gitu kan. Dan kita telah menguji kepada sejumlah banyak partisipan, baik partisipan yang normal penglihatannya ataupun partisipan yang dengan gangguan penglihatan, menunjukkan kemampuan yang luar biasa, performance yang sangat bagus ketika menggunakan aplikasi ini untuk menebak grafik, ya, bentuk tampilan grafik seperti apa tanpa mereka melihat grafik tersebut. Mereka cuma mengandalkan suara. Ya. Saya pikir mungkin demikian, sekiranya masih ada waktu saya mau sampaikan juga bahwa saya ketika risetnya dibimbing oleh seorang profesor yang beliau juga buta, tapi dia mampu melakukan coding. Jadi dia buta sejak lahir, tapi dia seorang profesor di bidang computer science. Dan dia yang mengencourage, menyemangati saya untuk melakukan riset di bidang auditory graph ini, atau di bidang grafik bersuara. Tujuannya supaya ke depan kita membantu lebih banyak komunitas dengan gangguan penglihatan bisa bergabung untuk belajar layaknya kawan-kawan kita yang penglihatannya normal untuk pendidikan yang jauh lebih tinggi, dan mereka menjadi lebih bermartabat, bermanfaat untuk komunitas maupun untuk masyarakat secara umum. Jadi penutup saya, mungkin kita belum bisa memberikan obat terbaik untuk kawan-kawan dengan gangguan penglihatan atau disabilitas lainnya, tapi bisa jadi teknologi ini untuk sementara ini obatnya. Ya, saya persilakan jika ada soal, saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materinya, Bapak Siko Pratama. Saya ingin mengingatkan lagi bagi peserta yang memiliki pertanyaan, bisa dituliskan di chat box. Nanti di akhir acara kita akan membuka sesi tanya-jawab. Kalau begitu, mari kita lanjut dengan materi berikutnya yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Ing M. Imam Santoso dengan materi Geographic Information System, GIS, using QGIS. Sayangnya Bapak Imam Santoso berhalangan untuk hadir sekarang, namun Bapak Imam Santoso sudah merekam materinya dan kita akan menonton rekaman materi itu sekarang. Silakan. Bapak Femi Noverly. Suaranya tidak terdengar. Kedengaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Iman,
Saya staf pengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang terletak di Provinsi Banten, sebelah bagian paling barat Pulau Jawa. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan menjelaskan sedikit pengantar tentang sistem informasi geografis menggunakan kuantum GIS. Tidak banyak karena waktu yang diberikan sangat terbatas. Nanti bagi teman-teman yang berminat untuk belajar lebih dalam lagi, dan kita siapkan sesi khusus belajar tentang GIS from zero to hero, dari nol sampai dengan dipublish di web, ya. Jadi sampai pengembangannya menggunakan web GIS. Saya sengaja memilih tool menggunakan kuantum GIS karena tool ini adalah tool yang free, open source, sehingga Anda tidak perlu membajak untuk dapat menggunakannya. Anda bisa memakainya secara legal, ketik di Googling QGIS, kemudian Anda klik di sana dan ikuti langkah-langkah downloadnya. Ya, sangat mudah, dan tutorialnya juga banyak di YouTube. Tapi sebelum kita masuk ke materi tentang kuantum GIS-nya, kita alangkah baiknya belajar tentang dasar-dasar teori dulu. Dasar-dasar teori dari apa itu pemetaan dan apa itu sistem informasi geografis sebagai berikut. Saya share dulu screen-nya. Materi ini diperoleh dari Departemen Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung, ya. Jadi saya menyampaikan bahwa materi ini bukan produksi saya, tapi materi ini bisa kita gunakan bersama untuk latihan karena memang sudah dipublis di internet di script D, ya. Jadi saya tidak mengklaim ini buatan saya, tapi isinya bisa kita manfaatkan bersama. Saya harus menyampaikan ini karena ini adalah bagian dari etika di perguruan tinggi atau etika ilmiah. Baik, apa sih itu yang dimaksud dengan sistem informasi geografis? Kemudian definisinya seperti apa? Nah, yang jelas, dengan sistem informasi geografis ini kita bisa memvisualisasikan, bisa merepresentasikan data, kemudian bisa merelasikan data dan lain-lain yang berhubungan dengan peta di dunia nyata, kemudian dibawa ke komputer. Ya. Kira-kira secara kasar bisa diartikan seperti itu. Nanti secara detailnya di dalam. Baik. Sebelum bicara tentang sistem informasi geografis, yang perlu kita pahami pertama adalah apa yang dimaksud dengan pemetaan. Ya. Jadi pemetaan itu sebenarnya adalah proses atau kegiatan untuk menghasilkan sebuah peta. Jadi istilah ini istilah biasa saja. Jadi kita memetakan sesuatu yang ada di dunia nyata ke dalam gambar atau grafis. Itu disebut dengan pemetaan. Sesuatu di dunia nyata itu bisa sebagian, seluruh bagian, atau regional, atau titik, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat lebih detailnya. Oke. Nah, yang tadi sudah saya sampaikan. Dia bisa berupa luasan, bisa berupa titik, dan juga bisa berupa garis, ya, penyajian data geografik ini. Bahkan,
dia bisa ditampilkan dalam bentuk kontur atau permukaan yang tiga dimensi. Ya. Ketinggian, disitu ada unsur ketinggian. Jadi bukan cuma panjang sama lebar, dua dimensi, tapi ada unsur tinggi. Ya. Jadi peta bisa seperti itu. Ini contoh peta yang menyajikan sebagian permukaan bumi dengan skala tertentu ya, dan sistem proyeksi peta tertentu. Nah, ini contoh skala yang digunakan di sini adalah 1 dibanding 10.000, kemudian menggunakan sistem proyeksi transverse Mercator. Nanti akan kita bedah lagi apa itu universal transverse Mercator. Indonesia menggunakan sistem proyeksi ini. Kemudian tadi sudah kita singgung sedikit definisinya, tapi ini literally bunyinya adalah seperti ini. Peta adalah penyajian grafis dari seluruh atau sebagian permukaan bumi pada suatu skala dan sistem proyeksi peta tertentu. Nah, peta tersebut akan menyajikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi dengan cara menyeleksi atau mengeneralisasi sesuai dengan maksud tujuan si pembuat peta tersebut. Ya, ini tadi sudah disampaikan definisinya, dan di situ ada 3 unsur. Itu tadi berupa titik, satu bisa berupa region atau luasan, yang ketiga bisa berupa garis. Nah, biasanya digunakan di situ beberapa simbol, warna, dan anotasi-anotasi atau teks. Baik. Nah, ini tadi tentang sistem proyeksi atau lebih dalamnya lagi, di dalam sistem proyeksi itu ada koordinat. Ya. Nah, sebelum ke sistem proyeksi, kita perlu tahu apa itu yang dimaksud dengan koordinat. Ya, koordinat itu adalah posisi unsur geografis, apakah itu luasan, titik, atau garis di permukaan bumi. Ya, posisinya. Yang posisinya itu diukur atau dinyatakan dengan nilai lintang dan bujur. Lintang itu bahasa Inggrisnya latitude, bujur itu bahasa Inggrisnya longitude. Nah, unsur itu ada unitnya dengan satuan derajat ya. Ada juga nanti bisa dikonversi ke satuan desimal jika kita ingin memasukkannya ke komputer. Kemudian selain koordinat juga ada yang disebut dengan sistem proyeksi peta. Ada sistem Mercator, Polyeder, dan lain-lain. Tapi yang dipakai di Indonesia adalah proyeksi transverse Mercator. Ya. Dan kalau Anda lihat ini di layar ini, yang merupakan proyeksi transverse Mercator adalah yang ini, yang paling kanan yang dipakai di Indonesia. Detailnya adalah seperti ini, di mana negara Indonesia dibagi menjadi beberapa zona. Nah, ini kan dia berada di garis bujur tertentu, ya, bujurnya terlalu luas lebarnya sehingga dibagi-bagi lagi menjadi beberapa zona. Jadi ada Universal Transfer Mercator atau UTM zona 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Kalau kota Bogor berada di zona berapa ya? Ada yang tahu? Ya, ada di zona 48. Ya, ini di sini. Di 48 ini, di sini ada Sumatera bagian selatan, Lampung, kemudian Banten, Jakarta, Jawa Barat, dan Bogor ada di sini, di zona 48. Ya. Oke. Itu tentang sistem proyeksi. Ya. Jadi ada koordinat, ada proyeksi. Proyeksi itu lebih luas dari koordinat.
Nah, kemudian tadi kita kembali ke skala sedikit. Yang dimaksud dengan skala adalah rasio antara jarak yang diukur di peta, Anda mengukur di peta, dengan jarak yang sebenarnya di lapangan. Ya. Nah, dia penulisannya dengan rasio sederhana saja, misalkan 1 dibanding 1 juta, 1 dibanding 10 ribu, 1 dibanding 25 ribu tanpa menggunakan unit satuan. Cara membacanya, yang dimaksud 1 dibanding 1 juta itu adalah 1 milimeter di peta itu sama dengan 1 kilometer di yang sesungguhnya, di lapangan yang sesungguhnya. Kalau dia menggunakan grafis, maka bentuknya seperti ini. Artinya ini lebar sekian itu sama dengan 10 kilometer. Ya. Kalau ada lebar sekian, berarti dia 10 kilometer dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini merupakan satuan ukuran di situ. Permasalahannya, kadang-kadang kita ingin melakukan konversi atau perubahan. Ya. Perubahan peta skala 1 banding 1000, kemudian akan kita kecilin jadi 1 banding 10.000 gitu, itu jadi agak sulit kalau kita menggunakan peta manual. Kemudian kalau kita ingin memperbaharui data, ya tidak ada bangunan di situ, atau tadinya ada danau, kemudian dia ditutup danaunya misalkan diuruk dengan tanah, jadi nggak ada kan gitu. Maka kita perlu perbaikan kepada master filmnya secara manual. Setelah master filmnya diperbaiki, kemudian dicetak lagi kembali untuk update. Kemudian masalah penyimpanan. Penyimpanan juga masalah karena ketika mungkin satu kota Bogor itu ada berapa kecamatan, ada berapa kertas, ada berapa kelurahan. Nanti kalau se-Indonesia ada berapa lagi itu? Mungkin ada ratusan atau ribuan kertas. Penyimpanan itu menjadi tidak efektif. Sehingga banyak sekali ini kelemahan-kelemahannya, termasuk juga analisisnya. Analisis peta itu sulit kalau berbasis kertas. Karena ya kita harus mengukur langsung di situ. Kita harus menggunakan intuisi kita atau kualitatif atau jadi subjektif. Jadi nanti antara satu analisis sesatu orang dengan orang yang lain jadi tidak sama karena berbasis kertas. Mungkin beda sedikit ukuran, kita yang satu mengukur detail, yang satu tidak detail, akan berbeda hasil analisis. Sehingga dengan adanya kelemahan-kelemahan ini, maka memunculkan ide untuk membuat sistem informasi geografis. Ya. Jadi muncullah ilmu baru waktu itu ya, bernama sistem informasi geografis. Di mana data masukan berupa mungkin peta, mungkin foto udara, data statistik, tabel itu disatukan, dimasukkan dengan dalam sistem manajemen data, berbasis spasial manajemen datanya itu di dalam komputer dengan tools tertentu, keluarannya nanti berupa peta yang sudah digitasi, sudah peta digital, kemudian laporan gambar tiga dimensi dan lain-lain yang bisa dianalisis dengan itulah sejarah munculnya sistem informasi geografis atau pengantar kenapa ilmu ini muncul. Jadi sistem informasi geografis akan memberikan informasi tentang di mana lokasi sesuatu di muka bumi dan pengetahuan di balik lokasi tersebut. Bukan hanya menampilkan koordinatnya saja lokasinya, tapi juga memberikan knowledge
memberikan pengetahuan apa saja di balik lokasi tersebut. Jadi dia akan lebih bisa merepresentasikan dunia nyata secara lebih akurat, secara lebih baik. Ya. Yang paling menonjol mungkin saat ini, ketika masa pandemi COVID itu, informasi-informasi tentang COVID-19 ini disajikan secara spasial. Jadi ada peta sebarannya, contohnya seperti ini. Ya, nah, ini seperti ini, bisa kita lihat. Ini adalah contoh dari sistem informasi geografis ya. Ini sudah di web ya, web GIS. Di mana titik-titiknya ini kalau kita klik di situ ada informasinya. Jadi di kelurahan ini berapa yang positif, statusnya bagaimana, dia sedang isolasi mandiri atau sedang dirawat. Di kelurahan yang lain kita cek ada juga, kelurahan Tomang misalkan di kelurahan ini ada juga. Ada juga walaupun sedikit di sini ya, jadi hampir di semua kelurahan ini. Di titik-titik ini adalah di kelurahannya yang terjangkit. Kalau ini yang kecil menandakan dia cuma satu misalkan. Jadi dia makin besar, makin banyak. Ini bisa kita set seperti itu. Jadi panahnya ini kecil dan gedenya ini memberikan informasi ini. Kecil itu cuma satu. Kalau yang gede panahnya dia 14 dan seterusnya dan seterusnya. Ini contohnya. Bagaimana cara membuat hal-hal yang seperti ini, saya menggunakan Quantum GIS ya, QGIS. Ini Anda tadi sudah saya sampaikan ya, Anda tinggal ketik di Google, kemudian Anda download dari sana, ikuti petunjuk-petunjuknya. Memang Anda membutuhkan sumber daya komputer yang cukup mumpuni, ya minimal RAM-nya 4 GB lah ya, untuk lebih besar lebih bagus, 8 lebih bagus. Karena ini cukup berat aplikasinya. Oke, tampilannya seperti ini, kita besarkan. Nah ini umumnya tools-tools GIS ini dia membaca peta dalam bentuk SHP atau shapefile. Tapi kalau Anda tidak bisa mendapatkan shapefile-nya, Anda mendapatkan file grafis berupa JPEG ya atau PDF, bisa dikonversi ke JPEG ya. Nah, dari JPEG itu bisa Anda masukkan ke sini. Kemudian diikat koordinatnya supaya sesuai dengan koordinat di dunia GIS, di dunia nyata, sesuai dengan koordinat, kita masukkan koordinatnya, kemudian kita konversi bisa menjadi SHP, jadi shapefile. Jadi dari JPG kita dereferencing namanya, tekniknya, bisa ditampilkan di sini juga dalam bentuk SHP. Nah, setelah jadi SHP, kemudian nanti kita bisa digitasi peta tersebut supaya menjadi peta digital. Itu aja intinya. Tapi sekarang sudah mulai banyak di internet ya, file-file SHP terutama untuk daerah-daerah di Indonesia, dan apalagi kalau di Eropa dan Amerika sudah lengkap ya, banyak SHP-nya. Indonesia sekarang sudah banyak yang menyediakan, artinya banyak yang sudah membuat peta digital. Kita tinggal search saja, misalkan kita akan mencari SHP dari Provinsi Banten. Banten, okay. Peta Provinsi Banten. Anda tinggal klik seperti itu, nah, ada banyak yang menjelaskan, ini di Indonesia Geospasial juga ada. Anda tinggal ikuti, banyak sekali yang sudah mengatur download data SHP, ini ada
banyak sekali pilihannya, tinggal dulu dan hati-hati karena juga banyak yang ada jebakan virusnya juga. Jadi pastikan Anda punya antivirus yang handal. Ini tinggal Anda download seperti ini. Contohnya. Nah, saya sudah mempunyai file SHP Provinsi Banten. Anda bisa tampilkan dari sini, dari browser, Anda cari. Kebetulan saya taruh di home, kemudian di dokumen. Anda di sini, nah ini, diklik di sebelah kiri ini, Anda cari provinsi. Nah, ini ada. Tinggal digeser saja ke kanan. Udah. Geser ke kanan seperti ini. Drop muncul peta Provinsi Banten. Nah, menariknya di sini, peta Provinsi Banten ini bukan hanya sekedar peta seperti ini, tapi di dalamnya itu bisa kita munculkan informasi-informasi yang sudah dibuat oleh si pembuat sistem ini. Caranya dengan kita kanan, kemudian kita buka open attribute tabel. Nah, di situ ada informasi-informasi kabupaten kotanya. Jadi dia merepresentasikan kabupaten kota yang ada di situ. Luasan atau region yang ada di situ tuh merepresentasikan kabupaten kota di sini. Kabkot di sini ada tulisannya. Ya. Cara menampilkannya supaya dia muncul kita klik kanan kemudian properties. Kemudian di sini kita cari label untuk menampilkan labelnya. Ini kan no label, kita klik saja supaya ada single label. Kemudian kita cari tadi bahwa yang ada label kabupaten kota itu adalah simbolnya Kabkot. Nah, Kabkot itu kemudian kita apply. Oke. Nah, di sini akan muncul Tangerang. Nah, ini Kabupaten Serang letaknya kurang tepat ya. Bisa kita edit itu. Cara mengeditnya dari sini. Ke Kabkot, oke. Kabupaten Serang kita klik, kita pindah ke sini. Ya, sudah. Sudah tepat. Jadi ini tadi ada di dalam atribut tabelnya. Kita kembalikan lagi ke sini. Coba kita taruh di bawah. Oke. Ini tadi sudah ada labelnya, cuman ini gambarnya masih terlalu gelap ya. Kita biasanya peta itu kan terang ya. Kita klik di sini, klik kanan, kemudian masuk ke properties. Di properties ini kita klik simbologi. Nah, ini di simbologi itu ada dasar dari peta tersebut. Masih berupa coklat seperti ini, kita bisa pilih warna yang lebih cerah ya. Nah, supaya terang dunia ini. Apply. Oke, ya. Seperti ini ya. Tadi sudah ada SHP-nya, jadi kita cari di internet file peta SHP mana saja ada ya, tapi hati-hati ketika mendownload, kadang ada virusnya. Bisa Anda kategorikan juga supaya berbeda-beda per kabupaten kota. Balik ke simbologi. Di simbologi ini, sini kan ada apa namanya? Ada warna yang kebetulan satu warna ya. Nah, ini bisa Anda ganti-ganti tadi ya menjadi warna yang lebih terang atau gelap gitu. Bisa Anda pilih juga warna-warna dari sini, warna-warna gradasi dan lain sebagainya. Dan ini juga bisa dimainkan ininya, apa namanya, transparansinya. Jadi dia lebih transparan. Jadi dia tidak ini tidak terlalu tajam mata gitu ya.
Ya, satuannya ini juga bisa berupa milimeter, bisa juga berupa poin atau pixel. Oke, kemudian sudah kita tampilkan seperti ini. Setelah itu, ini juga bisa kita edit ya ininya, apa namanya, labelnya ini. Jadi supaya dia bisa lebih gelap atau lebih tebal gitu, bisa kita edit di, masih di Symbology juga. Eh, sorry, di label ya, edit label di sini. Bisa kita mainkan ukurannya juga, misalkan di sini ukurannya mau Anda tambah lebih besar gitu. Bentuk hurufnya juga, atau mau dibold, biar ini bentuk huruf ada di sini. Anda bisa pakai modern, bisa pakai Times New Roman seperti biasa di Microsoft Word, atau mau menggunakan Arial, dan seterusnya. Kalau seperti ini, Anda bisa rubah-rubah warna ininya juga bisa kita rubah, misalkan warnanya merah. Jadi Anda bisa explore nanti sendiri di sini. Banyak sekali yang bisa Anda explore. Ini bisa kita bedakan juga antar kabupaten kota tanpa kita harus setting satu-satu. Jadi di warna tadi kita pilih categorize. Kemudian apa namanya? Yang mau kita bedakan tadi berdasarkan kabupaten kota kan di sini. Klik. Kemudian kita classify, klik classify di sini. Maka dia otomatis nanti akan membedakan secara otomatis. Ini nggak ada ininya, kita hapus saja. Di delete yang paling bawah ini tidak ada klasifikasinya. Nah, warnanya ini bisa seperti ini. Seperti ini. Atau Anda pilih yang ada pilihan yang sudah ada di sini, spektral atau tadi random. Random kan jadinya seperti ini. Ini tadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, ini sudah dibedakan per kabupaten kota. Jadi, kembali kita ke atribut tabel di sini, sudah dibedakan. Nah, atributnya ini juga bisa kita tambah ya, dengan masuk ke atribut, kemudian klik edit. Di sini contohnya saya tambah gambar ya. Jadi artinya kalau region itu diklik akan muncul informasi di region tersebut plus ada gambarnya. Cara menampilkannya di sini. Di sini ada ini, identify feature. Kalau saya klik misalkan Serang, maka akan muncul informasi dari Serang. Informasinya yang ada di tabel itu. Kan bisa kita tambah tadi. Misalkan region ini, kita klik, muncul informasi jumlah penduduk, luas area. Kebetulan ini tabelnya nggak begitu banyak ya informasinya. Tapi kalau kita klik misalkan Cilegon ini, ya, ini di sini ada gambarnya. Di sini akan muncul gambarnya. Ini gambar Cilegon, nanti di online akan muncul gambarnya. Panjangnya dan lain-lain bisa kita tampilkan juga kalau kita input di mana? Di atributnya tadi. Tergantung apa yang kita input di atributnya tadi. Di klik kanan, kemudian atribut di sini. Ini bisa kita tambah informasi yang ada di sini.
misalkan kita mau menambah kolom, tinggal di tambah saja di sini. Nah, kolomnya namanya apa? Nanti kita isi. Kalau ini gambar ya kita isi dengan link ke gambar tersebut. Nanti kita lihat bedanya di web ketika kita publish di web. Baik, selanjutnya setelah kita memperoleh informasi ini, misalkan ini sudah final ya, sudah kita kasih informasi dan lain-lain, mau kita web, kita menggunakan aplikasi ini namanya GIS to web. Di sini akan membuat web map. Web map, gimana kita mau menampilkan kabupaten kota dan gambarnya di sini dan label. Nah, kalau kita preview di sini, nanti kira-kira webnya akan seperti ini. Jadi ini sudah dibikin toolsnya. Kita tinggal menampilkan saja. Akan seperti ini. Jadi kita tinggal ekspor. Ini apa-apa yang mau kita tampilkan di web, settingannya ada di sini ya, teman-teman sekalian. Nah, ini. Jadi kita bisa ekspor. Nah, successful. Ya, akan tampil di web seperti ini. Nah, kita gedein, bisa kita kecilin. Kalau ini kita klik Cilegon, nah seperti ini. Sekarang ini data-data yang ada di sini tergantung apa yang kita input. Tapi ini belum kita isi ya. Ini juga apa namanya? kurang akurat. Nanti bisa kita edit lagi, kemudian kita publish lagi, kita ekspor lagi. Intinya seperti itu kalau kita ingin menampilkan data kita di web GIS. Jadi kalau sudah sampai di situ, nanti tinggal kita cari apa yang sudah kita ekspor tadi ada di C, kemudian user, kemudian nama usernya. Nama usernya ini. Kemudian ada di sini application data, kemudian ada di lokal, kemudian Anda buka template, Anda cari di situ QGIS to web. Nah, QGIS to web. Nah, di sini ada timestamp-nya, apa yang Anda bikin hari ini, tanggal 20 Desember, ada di sini. Ya. Ini adalah indeks HTML yang sudah siap Anda bawa ke hosting yang bisa Anda tampilkan di internet. Ya. Ini kalau kita klik kanan, open with, ya, misalkan yang ini ya, itu dia akan tampil halaman tadi yang sudah kita buat. Ya. Mudah kan? Mudah sekali ya. Kalau sudah jadi seperti ini kan kita tinggal main-main dengan HTML. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar ya, sudah biasa ngoding, bikin web dan lain sebagainya. Tinggal dikembangkan. Di sini ada mas dibikinin oleh key GIS-nya, zooming, zoom in sama zoom out. Tapi nanti kalau Anda sudah terbiasa bikin coding, Anda bisa tambahkan menu-menu di sini sama seperti dengan yang di COVID-19 dari peta sebaran COVID-19 dari ya bisa seperti ini. Jadi ininya sudah jadi duluan, kemudian Anda bisa tambah menunya, kemudian headernya, subtitlenya dan lain-lain. Ya, yang penting petanya sudah jadi duluan di sana. Dan untuk menginstal ini ke web hosting, saya kira Anda sudah tahu ya, ini biasanya dibikin zip folder, kemudian zipnya di-upload di sana, kemudian di-extract di web hosting seperti biasa di public HTML. Saya kira saya sudah terlalu
banyak ini menyita waktu. Jadi mohon maaf terpaksa harus saya akhiri dulu ini penjelasan tentang WebGIS, pengantar ya, pengantar GIS dan WebGIS dari saya. Nanti jika teman-teman tertarik, kita bisa perdalam lagi, lebih jauh lagi dan lebih detail lagi. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari Bapak Dr. Iman Santoso, yang walaupun tidak disampaikan secara langsung, tapi ilmunya tetap sampai ke kita. Untuk teman-teman, jangan lupa nanti di penghujung acara akan ada sesi tanya-jawab. Bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan untuk teman-teman penyandang tunanetra, nanti silakan bisa raise hand. Nanti saya persilakan untuk menyalakan mikrofonnya supaya bisa bertanya secara langsung. Untuk teman-teman sekalian, senang sekali ya bisa belajar walaupun ini sedikit seperti teaser. Ini formatnya webinar, tapi mungkin ke depannya akan ada bentuk workshop, jadi bisa berlatih secara langsung. Kalau begitu, kita lanjutkan saja dengan pemateri selanjutnya, Bapak Irawan Nurhas MSC, dengan tema pembicaraannya User Engagement Through Interactive Digital Content Based on HTML5 with or without programming skills. Kalau begitu, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Bapak Irawan. Silakan. Ya, Mbak Anin, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Jari yang terutama Mas Ibad yang sudah berkenan hadir dalam acara kali ini dan juga kepada rekan-rekan semua yang telah terlibat dalam pembuatan acara webinar kali ini. Nama saya Irawan Nurhas, saat ini saya sebagai peneliti di Hochschule Ruhr-West University of Applied Science di Jerman. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan salah satu tools yang sering kami gunakan, terutama di perkuliahan, dalam rangka membagikan atau membuat konten perkuliahan, terutama selama masa pandemi ini. Jadi selama ini kami di kampus biasanya membuat slide presentasi, tapi karena dengan adanya pandemi ini mendorong para pengajar untuk membuat konten yang lebih interaktif, jadi tidak sekedar dalam bentuk teks yang kita baca atau misalnya dalam bentuk video yang kita lihat. Nah, dengan pengalaman tersebut saya ingin membagikan bahwa ternyata tool HTML5 ini, H5P ini, dia mendukung barrier free, jadi mendukung semua orang untuk menggunakan teknologi tersebut, mendukung semua orang kedepannya mendukung semua orang untuk membuat dan memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat konten interaktif yang bisa kita share, bisa kita bagikan ke orang lain, seperti itu. Jadi sebelum kita masuk, kita punya pemikiran yang sama dulu apa itu konten, karena kedepannya konten bakal sering saya sebut. Jadi konten itu adalah informasi baik dalam bentuk gambar, tulisan, atau suara yang disajikan pada media fisik atau digital. Untuk media fisik, contohnya berita yang kita baca di koran atau majalah. Sedangkan media digital, berita di website atau blog, atau misalnya video yang kita tonton di website YouTube misalnya. Selanjutnya, tujuan dari presentasi ini, yang pertama, kita bisa merasakan sendiri konten interaktif itu seperti apa. Sebelumnya saya minta maaf dulu, saya mau share ininya, apa namanya? Ini semuanya sudah dapat link ke presentasinya kan ya? Link presentasinya, jadi bisa di
bisa diakses. Jadi masing-masing bisa lihat sendiri, bisa mengalami sendiri presentasi yang saya buat ini. Saya sudah share di chat. Selanjutnya, mampu membedakan konten digital yang interaktif dengan yang bukan itu seperti apa. Kemudian mampu mengetahui dan mengevaluasi apa saja bentuk interaksi yang kita bisa buat ke dalam suatu konten. Kemudian mengetahui bagaimana membuat konten interaktif dengan H5P, membuka wawasan mengenai peluang untuk mengembangkan alat pembuat konten interaktif yang sesuai dengan kebutuhan grup atau institusi tertentu, membuka wawasan menjadi pengembang konten interaktif agar dapat membantu meningkatkan kualitas interaksi konten digital yang dibuat oleh pengajar ataupun pemilik blog atau website. Jadi, selama ini kita mungkin mendengar bahwa pekerjaan itu misalnya ada misalnya di bidang informatik, tapi dengan adanya kondisi pandemi ini, ada pekerjaan lain yang dibutuhkan, yaitu membuat konten digital yang interaktif. Karena selama ini orang bertemu secara langsung, mereka bisa langsung menyampaikan informasi dengan interaktif, dua pihak. Tapi dengan adanya pandemi, kita mau tidak mau harus berinteraksi dengan konten, dengan informasi yang orangnya tidak ada di sana. Dan dengan adanya interaktivitas yang kita pasang di sana, yang kita masukkan ke konten, maka itu membuat orang semakin tertarik untuk membaca, mengkonsumsi konten yang kita buat. Dan di sana ada banyak pekerjaan yang dibutuhkan. Jadi guru-guru sekarang membutuhkan bantuan untuk membuat membuat bahan ajarnya lebih interaktif, dosen-dosen, para blogger, gimana caranya orang-orang tertarik untuk baca tulisan mereka, bahkan YouTube pun kita butuh bisa ditambahkan interaksi di sana sehingga video yang kita buat itu lebih merangsang orang untuk membaca atau membuka konten yang kita buat. Kalau misalnya teman-teman sudah punya akses ke presentasinya, di sana bisa dipilih. Pilih salah satu gambar di bawah ini yang menurut Anda konten interaktif. Di sini kita bisa klik gambarnya, ini slide presentasi biasa, tapi kita bisa klik, kalau misalnya kita milih halaman Wikipedia, jawabannya akan muncul respon dari konten ini. Kalau misalnya jawaban kita itu salah, karena Wikipedia dia cuma menampilkan informasi tanpa perlu kita interaksi dengan tulisan yang ada di sana. Pilihan yang selanjutnya adalah kuis pilihan ganda yang misalnya dari aplikasi Quizzes atau Kahoot. Di sana ada pertanyaan dan kita bisa pilih jawaban yang disajikan dan aplikasi akan memberikan respon. Selanjutnya ada gambar. Kita sering buka internet dan kita lihat ada banyak gambar. Gambar yang biasanya kita nggak bisa ngapa-ngapain dengan gambar itu. Kita nggak bisa milih dan nggak ada informasi tambahan, tetapi dengan tambahan fitur interaksi, kita bisa kasih titik di gambar tertentu, dan ketika titik itu diklik, dipilih, maka ada tambahan informasi di sana. Misalnya ini adalah BlackBerry, akan diberikan informasi tambahan. Titik yang lain juga sama, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan YouTube dengan menambahkan fitur interaksi di sana. Ini saya memberikan video tentang Jerman, bisa dilihat di internet. Ini video YouTube biasa menunjukkan kota-kota yang ada di Jerman, tetapi kita bisa menambahkan interaksi di titik tertentu, itu akan muncul pertanyaan kepada pengakses konten. Misal, yang manakah kota di bawah ini yang merupakan ibu kota Jerman? Ketika misalnya kita jawab Berlin, maka akan diceklist, dikasih respon benar dan kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dan di titik tertentu lagi kita memberikan interaksi yang lain setelah video tersebut menjelaskan kota-kota yang ada di Jerman, video menanyakan, coba kamu pindahkan kotak-kotak ini ke dalam kotak yang di sampingnya, mana kota yang termasuk kota Jerman. Jadi dari habis kita nonton video di YouTube-nya, kita bisa nge-drop kota-kota yang termasuk dalam kota-kota yang di Jerman. Nah, selanjutnya kita bisa checklist dan ketika misalnya benar, kita direspon. Seperti itu. Bahkan kita juga bisa memberikan informasi tambahan. Ketika misalnya video yang kita buat masih kurang informasinya, kita bisa memberikan informasi tambahan khusus. Misalnya di sini membahas tentang Nordrhein-Westfalen, di mana di Nordrhein-Westfalen ini ada RWTH Aachen, tempat
Presiden B.J. Habibie pernah berkuliah. Seperti itu. Dan terakhir misalnya, kita nonton videonya sampai habis, kita bisa menanyakan, memberikan satu titik. Titik yang muncul, dan muncul pertanyaan, pilih jawaban yang benar, Jerman terletak di kota mana, misalnya di benua mana, seperti itu. Itu kalau misalnya kita memanfaatkan video yang ada di YouTube dan memberikan interaksi ke dalamnya. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apa itu konten yang interaktif? Selama ini kita melihat yang tadi saya sebutkan, interaksi itu terjadi antara manusia dengan manusia. Di kelas, guru memberikan pelajaran, dulu modelnya satu arah. Guru terus yang memberikan informasi. Sekarang diarahkan untuk dua arah. Jadi bagaimana murid-murid juga aktif untuk menanyakan sesuatu, aktif untuk bertanya. Begitupun dengan konten. Jadi tadinya interaksi manusia dengan manusia, sekarang interaksi antara konten dengan manusia. Bagaimana caranya manusia pun memberikan respon ke dalam konten, konten memberikan balasan terhadap respon yang diberikan oleh manusia. Jadi di sana ada konsumsi yang aktif oleh pengakses konten. Kemudian ada komunikasi dua arah antara orang dengan konten, memaksimalkan kombinasi beberapa indera dan tanggapan pemikiran dari pengakses konten. Jadi tidak cuma mata saja yang dimanfaatkan, telinga atau misalnya mulut ataupun tangan yang dimanfaatkan, tapi kalau bisa semuanya dimanfaatkan untuk interaksi antara konten dengan manusia. Yang selanjutnya, memberikan informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengakses konten. Jadi dengan adanya konten interaktif, sebagai contohnya tadi yang gambar, orang tuh nggak perlu baca semua informasi yang ada di gambar, cukup yang dia tidak tahu saja. Jadi nggak perlu semua titik diklik, tapi misalnya saya tidak tahu tentang blueberry tadi. Jadi cuma ngeklik gambar yang ada blueberry-nya aja, karena strawberry misalnya dia sudah tahu, seperti itu. Jadi lebih personal. Nah, kenapa penting untuk membuat konten digital yang interaktif? Pertama, yang tadi saya jelaskan, keterlibatan terhadap konten yang diberikan itu meningkat 40-50%. Yang kedua, meningkatkan puluhan konten untuk dibagikan secara luas sampai 28%. Jadi kalau misalnya teman-teman akses Facebook atau akses website biasanya, di sana ada yang bagikan informasinya. Ketika misalnya informasi yang ada di website itu menarik, mereka bakal tertarik untuk membagikan kembali. Nah, di sini ada peningkatan 28%. Ketika misalnya ada kuis-kuis misalnya, dengan menjawab kuis ini saya menjadi mengetahui apa peluang pekerjaan saya ke depannya, atau misalnya siapa jodoh saya ke depannya. Orang tuh bakal bagikan, saya berhasil menjawab 50% misalnya. Saya, oh ternyata apa namanya, pekerjaan saya nanti ke depannya adalah content creator. Nah, orang membagikan itu sehingga apa yang kita buat itu menjangkau banyak orang. Terus kita juga mendapatkan informasi lebih mengenai perilaku dari pengakses konten. Kalau misalnya kita di blog, kita memberikan teks, kita tahu berapa yang mengakses teks tersebut, konten tersebut. Tetapi kita tidak tahu apakah mereka betul-betul membaca konten tersebut, berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk mengakses konten tersebut, dan seberapa informasi mana yang penting buat mereka. Nah, dengan adanya konten interaktif, informasi tersebut kita bisa kumpulkan. Kita bisa tahu berapa yang menyelesaikan kuisnya, berapa persen, di mana terjadi banyak kesalahan menjawab kuis misalnya, atau di mana konten yang lebih lama diakses, seperti itu. Terus kita memberikan pengalaman digital yang lebih kepada pengakses konten. Mereka tidak hanya membaca atau menonton video, tapi mereka berinteraksi secara live dengan konten yang kita buat. Dan tambahan lain, ini dapat membuat penyajian presentasi yang lebih efisien. Jadi saya membuat presentasi satu slide, tapi ada banyak hal yang bisa saya jelaskan di sana. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana H5P menjawab tantangan membuat konten yang interaktif? Dengan kita mengetahui keunggulan H5P ini, kita nanti ke depannya bisa membuat konten H5P untuk kebutuhan kita sendiri atau kebutuhan institusi kita. Nah, yang pertama, membuat konten itu biayanya mahal. Ternyata dengan H5P itu toolsnya gratis dan open source. Jadi dengan kebanyakan kita mikir, oh kalau mau bikin konten digital harus download aplikasi A, B, C, D, dan itu harus kita bayar mahal. Dengan H5P dia ngasih gratis, dan juga kita bisa edit
H5P ini sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan kita, menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi kita. Kita bisa mengembangkan fitur interaksi sendiri. Ini contoh yang saya buat. Saya buat dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana tantangan selanjutnya adalah masalah kompleksitas. Terlalu membuat konten interaktif itu terlalu rumit. Banyak hal yang harus saya pelajari. Ternyata enggak. Dengan H5P ini, kita cuma butuh pengetahuan pemrograman yang sedikit, bahkan hampir tidak ada. Kita cuma butuh mengklik H5P sudah memberikan isian, kita tinggal mengisi hal tersebut dan H5P akan meng-generate otomatis interaksi yang ada di dalamnya. Seperti itu. Kecuali kita mau mengembangkan lebih lanjut baru membutuhkan kemampuan pemrograman terutama misalnya HTML5, JavaScript sama PHP misalnya. Nah, tantangan yang ketiga adalah bagaimana caranya kita membuat konten interaktif yang dapat diakses dari berbagai jenis perangkat. Jadi banyak selama ini kita membuat konten interaktif itu cuma bisa diakses lewat desktop, lewat aplikasi, lewat komputer. Sayangnya saat ini orang mengakses konten itu kebanyakan lewat HP. Kebanyakan lewat tablet. Jadi ada banyak perangkat yang harus diakses. Nah, H5P itu dikembangkan dengan teknologi HTML5 yang berbasis tampilan yang responsif. Jadi teman-teman yang pemrograman tidak usah berpikiran lagi gimana caranya biar tampilannya responsif. H5P mengurus itu semua. Jadi H5P emang didesain dari awal supaya responsif. Bisa dibuka di HP, bisa dibuka di tablet, di berbagai perangkat yang bisa mengakses halaman web. Tantangan yang keempat adalah bagaimana membuat konten digital interaktif yang cepat diadopsi dan mudah dalam pengeditan. Nah, ini juga terkendala karena misalnya banyak teknologi yang ada sekarang itu membutuhkan syarat-syarat yang banyak dari komputer sehingga kita bisa mulai menggunakan. Nah, H5P ini dia mendukung integrasi dan adopsi ke sistem populer yang sudah ada sebelumnya seperti WordPress atau misalnya Moodle atau Drupal. Jadi kita bisa install sebagai plugin di WordPress dan Moodle, seperti itu. Tantangan yang kelima dari membuat konten digital interaktif itu menyebarluaskan konten tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya usaha website nih, kita pengen banyak yang datang ke tempat kita. Nah, dengan H5P dia juga mendukung untuk penyebaran konten melalui media sosial dan menggabungkan ke sistem yang sudah ada kayak tadi WordPress dan Drupal. Jadi ada fitur di sana untuk membagikan konten kita ke media sosial. Ini tantangan yang terakhir terkait dengan pemakaian ulang dan lisensi. H5P juga mendukung prinsip 5R dari UNESCO, misalnya Open Educational Resource. Jadi kita bisa menggunakan kembali, membagikan, mendistribusikan kembali konten yang ada di H5P. Tapi kita juga harus mendefinisikan lisensi yang ada. Kalau misalnya kita berhasil menjawab semua pertanyaan ini, maka kita dapat poin, kita menjawab 6 dengan 6, seperti itu. Nah, konten interaktif apa yang bisa saya buat di H5P? Kalau misalnya teman-teman buka halaman web ini, HTML5 Content Types Application, di sana ada kurang lebih 46 fitur dari H5P. Yang di sini ada beberapa yang saya tulis, misalnya image hotspot. Jadi kita bisa klik gambar dan menampilkan informasi tambahan. Terus ada memory game, kita bisa cari gambar yang sama. Terus ada drag and drop, menyesuaikan posisi gambar ke lokasi yang tepat, terus yang tadi saya demokan, interaktif video, kemudian ada dialog cards, jadi kartu yang kayak kita main kartu, kita balik, kita cari tahu itu tuh informasinya tentang apa. Bahkan kita bisa menambahkan fitur suara ke dalam dialog cards ini. Kemudian ada timeline, jadi ada titik-titik tertentu yang melambangkan waktu atau tahun misalnya, dan kita bisa buat cerita misalnya sejarah Indonesia yang lebih interaktif. Jadi bukan cuma teks, tapi kita bisa bikin sejarah Nabi, sejarah Indonesia itu lebih interaktif. Kita bisa tahu tahun berapa merdeka, tahun berapa ada kejadian-kejadian tertentu, seperti itu. Nah, bagaimana saya membuat konten H5P? Salah satu yang saya demokan ini menggunakan Lumi. Jadi
saya menggunakan Lumi melalui instalasi software Lumi yang dapat diakses melalui Next Lumi Education ini. Yang selanjutnya, kita juga bisa membuat H5P langsung ke website resmi H5P. Jadi h5p.org untuk versi gratis atau h5p.com untuk versi lengkap berbayar. Kemudian kita juga bisa melalui software Moodle atau WordPress atau Drupal yang baik itu yang diinstal di lokal ataupun di yang sudah terdapat di server. Nanti setelah saya presentasi, mungkin teman saya Bapak Din akan mendemokan bagaimana membuat konten H5P menggunakan WordPress. Selanjutnya, kita juga bisa membuat website membuat H5P melalui penyimpanan H5P yang gratis. Contohnya di Jerman adalah apps.zoom.de. Seperti itu. Tapi sayangnya sampai sekarang kita tidak bisa membuat H5P melalui sosial media website. Nah, ini dengan H5P kita bisa memberikan respon ketika mereka menjawab benar apa yang informasi tambahan yang diberikan kepada pengakses konten. Seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang spesial dari H5P? Yang pertama, dukungan komunitas yang kuat dan luas di berbagai negara. Indonesia saat ini mungkin cuma masih sedikit karena informasinya masih baru. Baru 2019-2020 H5P mulai mendapat banyak perhatian di dunia global. Yang kedua, dia mendukung adaptasi ke berbagai bahasa. Jadi kita bisa langsung mengintegrasikan bahasa Indonesia ke sana. Kita bisa mendefinisikan link-link tertentu dengan bahasa Indonesia. Kemudian H5P berbasis teknologi HTML yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Tidak membutuhkan kemampuan pemrograman untuk membuat konten digital interaktif. Ini saya tidak checklist, kenapa? Karena banyak tools yang lain juga yang tidak membutuhkan kemampuan pemrograman. Dia open source, mendukung konsep H5P, mendukung penggunaan metadata dan terintegrasi langsung dengan sistem yang sudah populer seperti model WordPress dan Drupal. Nah, ketika misalnya kita ada yang salah, maka H5P memberikan respon, jawaban Anda salah. Kita dikurangin -1. Kenapa? Karena terdapat banyak tool yang dikembangkan berbasis HTML5. Jadi tidak cuma H5P, tetapi jawaban-jawaban yang lain yang membuat H5P itu berbeda dari sistem yang sudah ada saat ini untuk membuat konten interaktif. Ini slide terakhir saya. Jadi kesimpulannya, bagaimana H5P dan pendidikan atau konsumsi konten di era digital cocok satu sama lain. Yang pertama, H5P itu gratis dan open source. Teman-teman bisa langsung menggunakan tools-nya untuk membuat konten interaktif atau bisa mengedit H5P sendiri untuk membuat fitur interaktif sendiri. Jadi kalau teman-teman yang sudah memiliki kemampuan JavaScript, HTML5, dan PHP, itu bisa membuat fitur-fitur interaksi sendiri. Kemudian desain yang responsif dan berbasis web. Jadi H5P ini sudah mendukung tampilan yang responsif, bisa diakses dari manapun. Dan dia barrier free, jadi mendukung misalnya penggunaan tombol yang besar, terus mendukung integrasi fitur suara ke dalam konten yang kita buat, mendukung penempatan berbasiskan poin. Jadi untuk yang tidak bisa melihat misalnya, mereka bisa menentukan berdasarkan poin-poin, tinggal memberikan poin di mana lokasi dari konten tertentu ditempatkan di fitur H5P. Terus ada dukungan komunitas, profesional, serta peneliti. Jadi kebanyakan tools itu didukung oleh komunitas atau profesional, tetapi peneliti sangat kurang. Nah, H5P ini dia ada dukungan dari peneliti juga, sehingga kedepannya diarahkan agar lebih bagus seperti itu. Kemudian di sini mendukung interaksi yang memaksimalkan semua indera dan tanggapan pemikiran pengguna. Memberikan laporan terkait aktivitas pengguna konten. Ini juga yang menarik, kenapa? Karena dengan orang mengakses konten kita jadi dapat informasi tambahan mengenai siapa yang baca konten kita. Akhirnya kita bisa menentukan strategi yang terbaik sehingga membuat konten kita jauh lebih bagus dan orang lebih tertarik untuk membacanya. Yang terakhir, mendukung gerakan Open Educational Resource, jadi materi digital, pembelajaran digital yang gratis untuk semua orang. Yang terakhir, sebagai kesimpulan,
terdapat peluang untuk menjadi konten pengembang konten interaktif dengan H5P, bahkan dengan kemampuan pemrograman yang minimal dengan mengembangkan software H5P yang open source untuk keperluan organisasi, individu, grup, dan komunitas tertentu. Harapannya banyak di antara teman-teman semua yang nanti bisa mengembangkan konten interaktif sendiri dan di-share di internet misalnya. Dan kita bisa belajar banyak dari konten yang teman-teman buat. Ini ada beberapa contoh teman-teman bisa akses. Jadi salah satu contohnya misalnya mengisi teks yang kosong untuk menjawab pertanyaan yang ada di H5P. Jadi misalnya ini ada yang salah, kita bisa lihat solusinya. Jadi H5P memberikan juga kemampuan untuk melihat solusi. Jadi orang bisa mengulang-ulang terus seperti itu. Dan di terakhir ini misalnya ada drag and drop. Jadi kita bisa lihat mencocokkan posisi pertanyaan, terus image hotspot, memory game. Jadi kalau misalnya kita sudah menempatkan semua jawaban kita bisa cek, dan ketika benar kita mendapatkan poin. Terakhir kita akan mendapatkan berapa jawaban yang kita benar dari apa yang kita kerjakan. Ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materinya, saya yang awam informatik juga jadi pengen mencoba. Terima kasih Pak Irawan Nurhas. Kalau begitu, langsung kita lanjutkan dengan demo live creating interactive digital content using H5P yang akan dibawakan oleh Bapak Dean Taufan Messi, MSC. Sebelumnya, saya ingin mengingatkan kalau teman-teman punya pertanyaan bisa ditulis di Zoom chat, atau nanti untuk teman-teman penyandang yang memiliki kesusahan untuk menulis pertanyaan di chat bisa nanti langsung menyalakan mikrofonnya di penghujung acara. Kalau begitu, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Dean. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan Jari serta ASN Under Coding yang sudah memberi kesempatan untuk mendemokan interaktif konten ya dari H5P. Jadi saya tidak terlalu panjang lagi di teorinya karena telah dibahas sangat detail dan cukup jelas oleh materi sebelumnya oleh Bapak Irawan. Mungkin di sini saya hanya akan mendemokan beberapa paket yang kira-kira bisa kita gunakan apabila nanti kita ingin membuat konten yang interaktif. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Irawan, ini sangat mudah sekali dan tidak memerlukan kemampuan coding ya. Jadi memang sifatnya itu visual ya. Jadi kita hanya memberikan pilihan-pilihan atau opsi sesuai dengan yang tersedia pada H5P tadi. Mungkin saya langsung aja. Jadi di sini saya fokusnya ke WordPress. Karena kenapa? Karena paling gampang ya, paling banyak saya lihat itu yang dikembangkan itu aplikasi WordPress di website-website, dan sangat untungnya H5P ini juga mendukung WordPress. Sebenarnya dia banyak ya, ada juga model sudah juga dijelaskan sebelumnya oleh pemateri sebelumnya. Cuman di sini WordPress menurut saya yang paling umum dan gratis ya. Jadi memang gratis dan mudah kita install, kita gunakan, dan dapat kita pakai di sehari hari untuk mengembangkan konten yang interaktif. Baik, saya langsung aja. Oke, nah, jadi di sini ada, saya sudah nginstal di local content ya, local development. Jadi sebenarnya saya juga sudah membuat demo yang sederhana di online. Jadi ini ada yang sini, ini local content. Jadi saya nginstal WordPress di local komputer saya untuk local development.
Nah, sedangkan yang di sini online ya, jadi ini bisa diakses di saya menggunakan hotspot server host gratisan dari uni kampus saya dulu. Nah, jadi ini juga cuman sayangnya memang agak lambat ya, namanya juga gratisan. Ya, jadi memang banyak keterbatasan ya, karena ya memang gratis ya. Jadi oleh karena itu saya di demo ini saya akan coba yang di local development aja atau pengembangan lokal. Kenapa? Karena dia lebih cepat aksesnya ya. Sedangkan yang di online server ini seperti yang kita lihat loadingnya sangat lama ya. Jadi saya nggak tahu kenapa ya. Tadi saya pengennya ke sini menggunakan real apa yang sudah online. Akan tetapi ternyata setelah saya coba dia sangat makan resource ya, sangat lambat untuk mengaksesnya gitu. Jadi mungkin untuk yang demo ini saya coba aja di yang local development. Tapi pada dasarnya sama aja, tidak ada bedanya. Nah, cuman yang perlu diingat karena untuk mengembangkan konten H5P ini kita harus menginstal plugin ya. Jadi ada namanya plugin yang sudah dibuat oleh pengembang dari H5P. Kita cukup menginstalnya aja pada WordPress ya. Jadi ini di WordPress-nya itu kita cukup install H5 apa plugin-nya aja di sini ya. Nah, jadi ntar saya liatin dulu. Oke. Ya. Nah, jadi sebelumnya secara standar tidak ada ya. Jadi H5P ini belum diinstal oleh WordPress, oleh bawaan standarnya. Oleh karena itu pada saat kita ingin menggunakan membuat konten interaktif menggunakan H5P, kita sebaiknya kita harus untuk menginstal pluginnya terlebih dahulu dan sangat gampang sekali sebenarnya, nggak susah, cukup add new di sini. Nah, ini cepat ya karena dia lokal dan kita cukup mengetik H5P di field kolom search-nya ya, seperti itu. Nanti harusnya keluar ya, dia lagi loading. Ini dia installnya online ya, foto Pak. Dan juga dibutuhkan internet ya, karena untuk install plugin-nya itu kita harus akses ke internet. Nah, sekalipun ini local development, akan tetapi plugin ini dia tersimpan di internet dan di-download terlebih dahulu oleh si WordPress-nya ke pengembangan lokal dari konten interaktif kita, seperti itu. Nah, jadi ada interaktif konten H5P. Ini sudah terinstall, jadi saya sudah install sebelumnya. Tapi kalau yang baru awal, harusnya dia belum terinstall. Nah, selain itu juga, kita untuk WordPress yang baru ini, dia menggunakan editor yang baru ya. Jadi kalau kita membuat sebuah post, misalnya kita ingin buat satu konten berita, nah kita add new di situ ya. Nah, untuk WordPress yang baru, dia tidak menggunakan editor yang lama. Ini editor ini yang lama. Jadi saya install lagi editor lama agar dia kompatibel dengan H5P. Karena editor yang barunya itu dia tidak support. Maksudnya tidak support, kita perlu menginsert secara manual dan tidak nyaman apabila kita ingin membuat sebuah konten pada content management system WordPress ini. Sedangkan di editor yang lama, dia sangat support dengan H5P sehingga sangat mudah, cukup sudah ada tombol yang bisa kita pilih untuk memasukkan konten interaktif pada halaman blog atau page yang sudah kita kembangkan, seperti itu. Jadi minimal pada saat kita menginstal plugin, ada dua plugin yang harus kita install ya. Yang pertama itu ada Classic Editor, sama juga caranya seperti sebelumnya, cukup di add new. Nah, kemudian kita klik aja di field-nya untuk mencari si plugin-nya tadi. Gitu ya. Nah, sudah ada. Aduh. Oke, di loading. Ya, ini sudah terinstall ya. Jadi paling agar maksudnya kenapa kita harus install dua Classic Editor? Sebenarnya tidak perlu diinstal, tapi saya sudah mencoba dan lebih rumit kalau kita menggunakan editor yang baru dari WordPress. Jadi kita lebih gampang untuk memasukkan konten-konten interaktif apabila kita menggunakan Classic Editor yang merupakan editor lama dari WordPress yang versi sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi pastikan dulu kita sudah menginstal dua minimal plugin ya, minimal plugin minimal Classic Editor dan H5P, seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan coba demokan beberapa plugin-plugin ataupun paket-paket
dari Halimap yang dapat kita gunakan untuk membuat konten interaktif. Nah, jadi apabila dia berhasil terinstall, maka pada bagian admin ini dashboardnya akan muncul pilihan untuk mengakses atau membuat konten menggunakan H5P seperti ini di sebelah sini. Nah, tinggal diklik, dipilih saja seperti itu. Nah, nanti ada pilihannya. Lihat, kita tinggal add new ya, tambah baru seperti itu. Nah, kemudian ada muncul beberapa paket-paket yang sudah ada bawaan dari H5P. Ya, seperti yang disampaikan oleh pematia sebelumnya. Jadi paket-paket ini sudah kita tinggal gunakan, tidak perlu kita kembangkan lagi. Tapi apabila kita merasa ini belum menjawab konten yang akan kita kembangkan, kita harus melakukan coding manual ya, menggunakan JavaScript dan HTML serta CSS untuk membuat paket lain. Nah, jadi kita sebenarnya bisa membuat paket sendiri yang nanti kita bisa custom atau kita modifikasi sesuai dengan keinginan dari konten interaktif yang ingin kita kembangkan. Nah, jadi coba saya coba pertama ya, mungkin kita coba dulu bermain game ya, game memory sepertinya. Jadi ini kita pilih ya. Sebenarnya gampang banget kalau kita ingin lihat tutorialnya, ada ya di sini, klik kanan aja. Nah, itu sudah ditampilin ya. Apa sih maksudnya paket ini? Nah, seperti itu. Nah, nanti kita tinggal pilih ya. Nah, jadi misalnya kita siapin mencocokkan ya, mencocokkan gambar dan bendera seperti itu ya. Nanti kita tinggal add aja. Kita cari misalnya Indonesia. Coba ya gambar ini. Kita lihat gambar apa itu ya. Oke, ini gambarnya, gambar bendera ya. Indonesia. Sebenarnya bisa ditambahin suara, cuman saya nggak punya stok ya. Nggak ada sampelnya, jadi saya nggak pakai suara. Tapi yang perlu diingat, untuk bisa mengembangkan konten ini, kita harus ada beberapa pilihan yang harus diisi. Nah, jadi dia dilihat dari simbol bintang merah ini. Jadi kalau dia bintang merah seperti ini, itu artinya harus diisi ya. Jadi kalau kita tidak isi, kita tidak akan sanggup atau tidak akan bisa membuat konten ini. Jadi pastikan semua yang berbintang merah itu terisi terlebih dahulu untuk bisa membuat konten ini seperti itu. Oke, jadi misalnya ini kita bendera Indonesia, kita klik. Kemudian kita cari pasangannya. Jadi kita juga harus tahu ini paket apa. Jadi misalnya ini memory game, berarti kita membuat sebuah konten interaktif yang mencocokkan satu gambar dengan gambar yang lain. Seperti apa ya? Jadi pasang-pasangan gambar seperti itu ya. Mungkin juga sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Jadi kita pilih lagi pasangan gambar yang lain. Saya sudah menyiapkannya beberapa gambar, misalnya seperti itu. Nah, sebenarnya nggak perlu diisi, tapi kita isi aja nggak apa-apa ya. Jadi mungkin nanti kalau gambarnya nggak terload, tidak bisa di servernya lambat, dia bisa muncul dalam berupa tulisan. Jadi kalau misalnya gambarnya nggak bisa di-load karena servernya lambat, nanti akan ditampilkan alternatif tulisan sehingga kontennya tetap bisa digunakan seperti itu. Oke. Nah, kita tambah yang lain. Misalnya kita tambah lagi ya. Misalnya ya, ini misalnya bendera Jerman ya. Mencari lagi pasangannya ya. Ini Thor. Oke. Kemudian kita tambah lagi satu lagi misalnya ya. Oh, ini museum ya, Prancis lah ya, kita tulis. Satu lagi. Oke, bendera misalnya. Jadi gitu aja, jadi ada beberapa settingan lain yang bisa diatur ya. Nah, ini bisa kita coba-coba aja, saya sebenarnya nggak hafal semua juga ya. Jadi ini bisa kita coba-coba, trial dan error untuk mendapatkan konten yang kita inginkan ya, seperti itu. Nah, bisa ada temnya segala macam ya, dan ada transaksinya segala macam. Kita ada Indonesia, Indonesia sayangnya nggak ada ya. Oke, nggak usah. Oke, sudah, kayaknya udah semua. Jadi yang paling penting yang bintang merah seperti ini wajib. Jadi kalau tidak diisi, kita tidak akan bisa meng-create atau membuat konten interaktif ini.
Oke, tinggal kita create aja di sebelah kanan ya. Create seperti itu. Ya, selesai ya. Jadi ini kita bisa lihat dulu. Tapi ini belum dipublish ya. Jadi ini hanya bisa dilihat pada halaman admin atau dashboard admin dari WordPress ya. Tapi ini belum dipublish untuk bisa diakses oleh publik atau masyarakat atau orang lain yang ingin menggunakan konten interaktif ini. Jadi coba kita tes dulu ya. Coba misalnya kita buka, klik. Oh, ini apa ya? Ini Brandenburger ya dari Jerman. Nah, salah ya. Aduh, nggak benar. Tuh. Coba tes lagi. Ini Prancis berarti. Aduh, salah. Oke. Oh, salah ya. Ini ada waktunya juga ya. Aduh, salah. Mana ya? Ah, benar ya. Ini jadi udah benar ya. Seperti itu. Dan yang terakhir. Oke, okay. Good work ya, benar. Jadi kita berhasil mencocokkan gambar-gambar yang sesuai. Jadi ini sangat menyenangkan. Jadi kalau misalnya kita belajar seperti itu, mengasihkan ya. Dibandingkan kita harus menghafal secara manual. Jadi dengan konsep ini, kita bisa belajar dengan menyenangkan dan harapannya juga dapat memahami materi yang disajikan. Oke, okay, selanjutnya ini kita udah mengembangkan di dashboardnya. Tapi sekali lagi ini belum bisa diakses secara publik. Oleh karena itu kita harus membuat sebuah konten baru atau halaman baru yang nanti dapat dilihat oleh semua orang yang mengakses halaman website kita yang menggunakan WordPress ya. Jadi gampang banget, cukup kita add new aja. Ini seperti menambah satu konten ataupun satu halaman pada website yang menggunakan WordPress. Jadi mungkin kita kasih nama aja, misalnya apa aja biasa yang cocokkan gambar ya, misalnya bendera dan landmark dan apa ya, dan simbol ya, simbol aja ya. Oke, seperti itu. Nah, ini ya tadi yang saya bilang, jadi dengan menggunakan Classic Editor ini sangat gampang, sudah ada tombol yang akan memudahkan kita untuk menginsert atau memasukkan konten dari H5P ke halaman WordPress yang kita buat. Nah, kalau kita tidak menggunakan Classic Editor itu agak sulit ya. Jadi kita harus mengetik manual ya. Jadi ya, jadi konsep visual codingnya itu tidak dapat ya. Jadi harusnya kita tidak perlu lagi ada coding secara manual. Tapi kalau kita menggunakan editor yang baru itu tidak seperti itu ya. Dia belum kompatibel, sehingga kalau kita mulai, jadi sebaiknya gunakan aja editor yang lama ya atau klasik sehingga mudah untuk memasukkan konten. Oke, cukup tinggal pilih, tinggal gampang banget, tinggal insert ya. Oke, udah seperti itu. Nah, kita bisa juga menambahkan konten-konten yang lain dalam halaman ini ya, sehingga mungkin ada kita ingin apa gitu. Kasih kayak pengantar, kata pengantar apa gitu ya, kayak materi-materi standar misalnya ya. Nah, berikut ini apa ya, jadi kita sesuaikan aja sesuai dengan tema konten yang kita ingin sajikan ke masyarakat atau ke pengguna yang ingin melihat konten ini, seperti itu. Berikut itu aja mungkinnya, seperti itu. Selanjutnya gampang banget, cukup standar menggunakan dari WordPress, kita klik publish ya, seperti itu. Udah ya, udah tersave. Lagi loading bentar ya. Tunggu dulu. Nah, tinggal kita view ya, gampangnya. Jadi kita bisa aja langsung view change, ingin melihat ya, seperti itu. Nah, keluar ya. Mudah banget ya, seperti itu. Jadi siapa saja yang mengakses situs ini, tentunya ini harus kita install dulu secara online ya, di misalnya kita taruh di live server seperti ini ya, seperti itu. Nah, jadi kita taruh di sana, nah, nanti orang bisa menggunakan atau melihat konten ini dengan mudah. Jadi dia sama aja. Jadi yang telah kita gunakan, kita pakai di admin, dia fungsinya sama persis apabila kita telah publish menggunakan WordPress ini ya. Jadi gampang banget, sama persis ya. Ini kita klik aja, nah, sama ya. Ini apa nih? Brandenburgernya Jerman. Aduh, salah ya. Ini oke, ini Indonesia, oke. Ini Jerman tadi yang betul. Oke, berhasil ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa
menambahkan konten-konten yang interaktif dan tentunya sangat menyenangkan ya apabila kita mempunyai konten seperti ini. Nah, dan itu bisa aja kita akses lagi dengan mudah, cukup kita buka lagi ya. Jadi misalnya kita buka halamannya. Nah, ya. Ya, ini ya, sudah ada ya. Nah, jadi seperti kayak website aja ya, portal berita gitu ya. Nah, jadi kita cukup klik seperti itu. Nah, dia langsung muncul konten yang interaktifnya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ada ya, kemudian selanjutnya ada beberapa plugin yang lain yang bisa kita gunakan. Ingin saya demokan lagi. Ya. Misalnya sama persis add new lagi. Nah, sini ada 46 ya. Mungkin saya hanya pilih beberapa aja. Yang lainnya mungkin bisa dieksplor nanti apabila memang tertarik untuk menggunakan H5P seperti itu. Nah, mungkin kita coba lagi yang lain. Misalnya ini coba ya. Atau inilah. Yes. Oke. Okay. Okay. Nah, misalnya apa ya? Ini image hotspot ya. Jadi kita bisa memberikan penjelasan pada sebuah image. Belajar ya. Belajar buah-buahan misalnya. Oke, okay, tinggal kita ngelakukan background-nya. Misalnya ini. Oke. Okay. Nah, kemudian kita gunakan aja yang sudah ikon yang sudah umum ya. Jadi tidak perlu, bisa juga kita upload image sendiri ya. Nah, tapi kalau misalnya tidak perlu ya nggak perlu ya. Maksudnya semudahnya aja begitu ya. Nanti warnanya tinggal dipilih ya. Nah, gitu. Nah, ini kita bisa pilih kontennya ya. Misalnya kita teks aja biar gampang. Nah, misalnya kita klik, kita maximize biar dia jadi besar. Nah, kemudian kita arahin bagian mana yang akan kita pilih seperti itu ya. Nah, misalnya itu. Eish, maaf. Oke. Oke. Nah, kemudian kita isi ya. Misalnya semangka. Semangka gitu ya. Oke. Nah, kemudian bisa atas. Supaya kita bisa nambahkan banyak lagi ya keterangannya. Cuma ini saya beberapa aja yang saya sampaikan. Nah, kemudian kita tambah hotspot yang lain. Nah, kita klik lagi. Misalnya di sini kita taruh. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan itemnya. Misalnya kita juga bisa nih taruh video ya. Video juga bisa. Nah, tentunya nanti harus di loading lagi ya. Videonya di upload lagi seperti itu. Jadi coba teks aja. Confirm. Misalnya apel ya gitu ya. Tadi buat apel kayaknya. Apel. Oke. Udah semua. Nah, gampang banget tinggal kita create. Nah, udah. Tunggu aja dia loading. Nah, muncul ya. Jadi maksudnya kayak gini. Ini tinggal kita klik di sini. Nah, ya. Nanti dia keluar ya. Nah, jadi sangat interaktif gitu. Jadi pada saat kita ingin mengetahui informasi tentang buah-buahan yang ada di sini, ketimbang kita tulis secara pendekatan tradisional, kita jelaskan di bawahnya, kan lebih menarik ya apabila kita bisa langsung mengklik pada lokasi si image-nya, kemudian dia akan otomatis menampilkan informasi dari objek yang diklik tadi. Ya. Sedangkan untuk membuatnya menjadi publik, jadi ini belum publik ya, kita sama juga harus membuat satu page yang baru atau halaman konten yang baru ya. Misalnya buah-buahan ya, seperti itu. Nah, ini ya, enak bangkebang banget ya. Tinggal diklik aja. Ya, pilih aja bagian apa yang H5P paket yang sudah kita kembangkan tadi ya, untuk kita buat sebelumnya. Oke, nah, tinggal kita publish. Oke, okay. Oke, okay, tinggal kita preview ya. Atau bisa juga dari sini ya, sama aja ya, sama. Ini ya, jadi gampang ya, tinggal klik set keluar ya. Pak, ini semangka kayaknya, benar ya semangka ya. Nah, kemudian ini ada apel ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin bagi yang
punya pengalaman sudah pernah pakai WordPress atau pernah ngoding-ngoding atau misalnya suka membuat konten-konten di website, mungkin kebayang nggak gimana susahnya membuat konten seperti ini. Jadi dengan Halimap itu menjadi lebih mudah ya. Nah, tapi bukan berarti memang saya apakah ada cara lainnya? Bisa aja ya. Jadi tidak selalu harus menggunakan Halimap. Tapi menurut saya solusi Halimap itu sangat mudah, apalagi bagi kita yang ingin cepat ya. Jadi nggak usah terlalu ribet, terlalu konsen di codingnya. Kita cukup menggunakan aja sesuai dengan paket-paket yang telah disediakan oleh Halimap-nya. Nah, mungkin satu lagi mungkin saya demokan karena mungkin waktunya juga tidak banyak. Apalagi ya, coba saya lihat dulu apa paket yang ada di sini yang bisa saya tampilkan. Okay. Satu lagi add new misalnya. apa ya? Atau misalnya buat chart ya, gampang banget ya buat chart di sini. Ketimbang kita harus insert manual segala macam ya. Nah, cuman ya memang karena dia memang apa sudah paket tentu banyak keterbatasannya ya, enggak se-fleksibel kalau kita membuat dari coding langsung. Tapi kalau memang butuh cepat, kenapa kita harus mencari susah-susah ya? Misalnya kita butuhnya cepat dan singkat, ya udah kita gunakan aja solusi yang sederhana seperti ini. Ya, misalnya ya, misalnya jumlah mahasiswa misalnya ya, seperti itu misalnya ya, kayak pie chart misalnya pria kita kasih nilai langsungnya 50 seperti itu ya. Nah, kolornya misalnya warnanya biru. Nah, kemudian misalnya wanita kasih misalnya 50 seperti itu ya. Nah, ini sekali lagi ini kalau kita ingin cepat aja ya, dan memang kontennya nggak terlalu dinamis. Kalau kontennya dinamis mungkin tidak cocok ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tinggal create. Nah, gampang banget ya, tidak memerlukan kemampuan coding sama sekali ya, dan langsung bisa kita publish ya, jadi dia langsung bisa masuk di halaman ya, gampang sekali ya seperti itu. Jadi add new sama seperti yang tadi statistik misalnya ya. Mahasiswa misalnya ya seperti itu. Tinggal add aja langsung paket yang sudah kita buat. Nah, insert, publish. Ya. Cepat sekali ya, sangat gampang. Oke, udah kita review. Ya, keluar ya. Jadi kalau misalnya kita butuh yang sederhana, kita gunakan aja Halimap. Apabila memang tidak terlalu dinamis ya, data-data yang ingin ditampilkan seperti itu. Oke. Satu lagi mungkin ya, coba demokan satu lagi. Apa ya kira-kira? Oke. Coba saya lihat dulu. Nah, bahkan kan dia juga support sama suara ya, cuman ya saya nggak punya asetnya sih, itu nggak punya stoknya sih, yang saya nggak demoin. Oke, mungkin fill the blank ya, fill the blank. Oke, misalnya ini ya, jadi kita membuat mengisi ibu kota negara ya misalnya. Oke, aduh, maaf. Nah, jadi istilah ibu kota dari negara yang sesuai gitu ya, misalnya. Oke, ya bisa juga kita bold ya, terserah fontnya bisa diatur ya, bebas ya seperti itu. Nah, kemudian misalnya kota negara Indonesia ya.
Halo. Cuman di sini sebenarnya sudah diberi contoh ya. Jadi untuk menambahkan kata-kata tadi kita harus menggunakan asterisk ya atau bintang. Seperti itu. Gampang banget ya. Jadi kita nggak perlu ngoding, semuanya cukup melakukan dengan diketik secara gampang dan umum ya. Jadi bukan hal yang sulit ya, seperti itu. Ini Jakarta. Ini tambah lagi untuk baris baru ya. Jerman misalnya ya. Ini dari Jerman ya. Adalah misalnya Berlin ya. Berlin. Udah ya. Nah, ini ada pilihannya, tinggal dicoba-coba aja ya, banyak ya pilihannya. Ini variable settingnya untuk mengaktifkan ya. Yang saya ada kita mau retry apa mau mengulang ya. Kalau salah misalnya tuh case sensitive. Misalnya kalau harus kita ngisinya tadi Berlin berarti harus sesuai. Kalau B-nya besar berarti dia gagal. Bapak jawabannya salah seperti itu ya. Nah, ini bisa diatur ya. Nah, kita enggak usah case sensitive aja ya. Kita enggak usah case sensitive agar lebih mudah. Kan intinya kan bukan huruf besar atau huruf kecil, yang penting jawabannya benar misalnya seperti itu. Oke. Ada enggak Indonesia? Enggak ada yang Indonesia, sayang ada ya. Oke, baik. Kita tinggal create. Udah ya, nah, jadi tinggal kita isi ya. Kita coba kita buat dia public lagi. Add new. Kota, negara misalnya ya. Jadi bisa ditambahkan ya terserah apa aja ya. Jadi misalnya tambah pengantar bebas ya. Kemudian kita combine dengan konten yang interaktif dari H5P. Insert. Oke, publish. Oke, review change. Ya, ini ya, tinggal kita isi ya. Misalnya apa tadi ya? Indonesia apa ya? Oh, Jakarta ya. Jakarta. Biar dulu. Ya bisa dicek langsung. Ah benar ya, dia hasilnya benar. Tapi kan kita serius nggak ada ya. Nah, jadi dia juga bisa digunakan lagi di tempat lain ya, seperti itu. Jadi informasi ini juga dia sifatnya share atau bisa digunakan oleh konten. Jadi dia kan sifatnya open source ya, jadi bisa digunakan lagi oleh orang lain ya secara gratis gitu, seperti itu. Baiklah. Lagi ya, ada lagi yang mau ingat, cek lagi. Banyak ya, jadi bisa dieksplor aja ya. Dieksplor aja paket-paket apa aja yang ada, dan apabila memang tidak memenuhi dari konten yang kita buat, ya terpaksa sih harus kita coding manual ya, untuk membuat paket baru ya. Tapi umumnya yang saya lihat di sini, paketnya itu udah cukup memadai ya, jadi sudah cukup dan hampir menjawab semua kebutuhan konten-konten yang ingin kita kembangkan, seperti itu ya. Nah, misalnya kita ingin main game lagi ya, misalnya ini belum ya, jadi kita get dulu ya. Nah, ini kita install dulu. Jadi tadi yang sebenarnya sudah saya install, sedangkan ini saya belum install. Jadi kita install dulu paketnya dari H5P. Nah, udah, kemudian kita gunakan, kita create ya kontennya. Nah, misalnya dari nama kota gitu ya. Sama aja ya. Nah, yang ini sebenarnya dia digunakan untuk searching ya, searching aja, sedangkan yang tampil tuh di sini ya. Ini word list-nya atau kata-katanya, misalnya kita gunakan Jakarta gitu. Jakarta Bandung misalnya, kita nama Indonesia aja ya.
kemudian Surabaya ya, Surabaya, Banda Aceh, sudah saya di Banda Aceh lagi ya, misalnya Bogor lah ya, Bogor. Oke. Nah ini kemudian ada pilihannya ya, pilihan kata apa huruf-huruf yang akan dimasukkan di searching kata tadi ya. Mungkin kalau yang saya ada, saya lupa nama gamenya apa ya, ada gamenya, nama jenisnya saya nggak ingat namanya. Nanti bisa dipilih ya pas nampilin vokabularinya atau tidak ya, atau ada reti dan lain opsi-opsi lainnya. Nah, tinggal kita create seperti itu. Nah itu ya seperti itu. Jadi tinggal kita bisa bermain di sini, gampang atau gampang kosong ya. Di mana Jakarta misalnya, mana Jakarta ini? Oh, ini susah juga nih. Mana? Oh ini Bandung misalnya ya. Oke, Bandung. Ah itu ya keluar ya. Nah, tapi kita bisa ah saya nggak mau ini, nggak mau tampil yang ini misalnya ya. Tinggal kita edit aja. Nah, kita cari di sini pilihannya ya. Enable show solution-nya. Nah, oke. Oke. Oke, atau ini saya nggak lupa. Coba tes ya. Tes saja. Update. Ah, itu ya. Yang tes, otomatis yang lebih susah sih. Tapi ya, terserah. Jadi, terserah dari konten yang kita ingin tampilkan ya. Sekali lagi itu baru di dashboard admin dan belum bisa dilihat oleh yang lain ya, jadi belum publik, sifatnya masih terbatas bagi yang bisa login aja. Misalnya mencari nama-nama kota gitu ya, gampang banget ya, tinggal add. Tadi oh ya, oke, publish. Oke, tinggal kita preview. Oke, tinggal kita bermain ya. Jadi menarik banget ya seperti itu. Mana sih ini? Aduh, susah juga kayaknya. Mana? Oh, ini Bogor ya misalnya. Bogor. Ini kayaknya Bogor. Tuh, kemudian mana lagi ya? Bandung ya ini. Oke, cek. Nah, baru dua benar ya. Nah, kita coba lagi yang lain seperti itu. Oke ya. Jadi mungkin itu aja. Jadi itu beberapa paket-paket yang disediakan oleh H5P. Nah, cuman misalnya kita pengin buat konten ya, tapi ternyata kontennya itu belum bisa menggunakan standar dari paket ya, otomatis ya gimana lagi ya, kita harus buat sendiri paket yang sesuai dengan konten yang kita inginkan. Tapi secara umum saya perhatian sih kayaknya ini cukup memadai, jadi hampir semua sudah bisa ya membuat konten interaktif menggunakan paket-paket yang sudah ada ataupun bawaan dari H5P. Mungkin ini aja yang bisa sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materinya dan demonya, Pak Din. Sangat bermanfaat. Toolnya simple dan banyak paketnya. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak teman-teman. Saya ingatkan lagi untuk yang memiliki pertanyaan, silahkan bisa diketik di chat. Atau nanti di penghujung acara juga bisa langsung menyalakan mikrofon setelah raise hand di Zoom. Luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini. Masih ada satu pemateri lagi, tapi tentunya yang tidak kalah luar biasa ini ada Pak Heri, dan saya lihat ada Mas Argi juga yang dari tadi langsung mentranslate kontennya jadi sign language supaya teman-teman bisa ikut paham. Terima kasih, masih ada satu materi lagi. Kalau begitu langsung saya persilahkan Bapak Yudi Rahardian, MBA, untuk menyampaikan materi berjudul Startup Mentoring Design Thinking. Apakah Pak Yudi sudah ada di sini? Iya, sudah ada, Mbak.
Ah iya, kalau begitu waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Anin, bisa tolong bantu asis untuk share screen? Iya. Presentasinya atau? Oh, presentasinya mungkin ada di Pak Fembi ya? Saya coba share screen-nya. Oh, iya, terima kasih Mas Fembi. Okay. Maaf, saya nggak nyalain video, soalnya lagi kurang sehat, jadi bisa dibantu sama Mas Fembi aja. Jadi dimulai dari halaman pertama aja, Mas Fembi mungkin. Ya, makasih sebelumnya buat Yayasan Jari sudah mau membuat acara yang bermanfaat ini untuk Wonder Coding. Kami khususnya mewakili Wonder Coding, Pak Heri, Ibu Tanti, dan Yusuf, dan Sidik, dan instruktur Tuli yang lainnya. Berharap bisa terus ada continuity ya dari acara ini. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa tetap sehat gitu ya. Dan bisa terus semangat. Jadi saya mulai aja. Terima kasih banyak waktunya buat saya. Ini saya mau share sedikit mengenai design thinking. Jadi Pak Heri mungkin nanti bisa dibantu Pak Heri ya untuk menerjemahkan ke teman-teman tuli. Saya coba pelan-pelan presentasinya. Ya jadi design thinking itu mungkin sudah banyak yang rekan-rekan dengar dari Google atau dari YouTube atau dari LinkedIn apa itu design thinking. Saya di sini cuma ingin menambahkan mengenai design thinking itu seperti apa. Lanjut ke page 2, Mas Pembi. Ya, jadi menurut Albert Einstein, kita itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan berpikir pada tingkat yang sama di mana kita menciptakan masalah. Jadi kita harus kreatif gitu ya, kita harus mencoba thinking out of the box, seperti apa ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Jadi ini secara satire bisa dibilang cara menyelesaikan masalahnya itu bukanlah masalah itu sendiri, tapi bagaimana cara menemukan solusi dari masalah tersebut, seperti itu. Ya, bisa lanjut ke page 2 Mas Pembi. Jadi apa itu design thinking? Jadi design thinking itu adalah pemikiran desain gitu ya, atau mungkin bisa dibilang secara arsitektur sudah terstruktur. Jadi proses pengulangan sebenarnya yang dimana pengulangan itu secara cepat atau early adoptable. Jadi ini bisa diterapkan di mana saja, nggak hanya di dunia bisnis atau startup, tapi juga di kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi di sini kita mencoba untuk menempatkan posisi kita dari kacamata orang lain. Jadi terkadang kita merasa solusi yang kita buat itu bermanfaat buat orang lain. Belum tentu sebenarnya, jadi orang lain itu mempunyai pendapat sendiri yang nantinya juga bisa menjadi semacam constructive feedback ya, seperti itu. Di sini juga contohnya adalah Wonder Coding. Wonder Coding itu adalah produk dari design thinking. Jadi sedikit ke flashback, 2 tahun lalu di 2018 kita melihat ada banyak bakat gitu ya yang ada di SLB Dharma Wanita Bogor gitu ya, seperti Yusuf, Michael, dan Raffi dan kawan-kawan. Mereka tuh sudah lulus dari SLB Dharma Wanita sendiri, tapi mereka itu tetap kembali lagi ke sekolah gitu ya untuk mendapatkan ilmu yang baru. Gitu. Jadi dan juga waktu itu juga ada saya sendiri baca suatu artikel kalau programmer itu sebenarnya tuli gitu kan. Kenapa? Karena mereka terfokus untuk memprogram. Kadang mereka menggunakan quiet environment gitu ya. Jadi tidak terdistract dengan noise atau apa. Nah, itu di situ saya berasumsi kalau memang kita bisa menciptakan programmer tuli dan kita bisa membuat mereka menjadi seorang instruktur gitu ya di dunia IT, itu akan lebih bermanfaat untuk mereka, setidaknya bisa menciptakan karir baru buat mereka. Nah, di situ kita mencoba dengan 8 orang
waktu awal untuk bisa dibilang proven konsepnya ya, dan ternyata alhamdulillah berhasil seperti itu. Nah itu salah satu contoh dari product design thinking. Bisa dilanjut Mas Bambi. Ya, naik ya. Sorry ya. Jadi design thinking itu ada beberapa fase. Ada empathy, ada define, ada prototyping, gitu ya. Jadi di sini adalah yang pertama adalah empathy, gitu ya. Jadi ini adalah pondasi awal apa itu design thinking. Jadi ini tuh lebih ke arah di ketika Anda menempatkan posisi Anda di posisi orang lain, gitu. Jadi kita berusaha melihat suatu masalah itu. Katakanlah ketika kita mempunyai suatu ide gitu kan, ide itu butuh kita validasi gitu kan, apakah memang idenya ini cocok diterapkan atau tidak gitu ya. Kembali lagi ke wonder coding gitu ya. Jadi waktu itu kita mempunyai ide untuk membuat suatu IT bootcamp yang isinya tuh melatih disabilitas tuli gitu kan. Ternyata kita juga belum tahu nih dari kacamata mereka apakah memang mereka memahami logical thinking gitu ya sebagai seorang programmer atau tidak. Nah di situ kita coba pelan-pelan, kita coba dengan bootcamp, intensive bootcamp, 48 jam seminggu. Di situ kita coba mulai dari Scratch. Jadi Scratch itu adalah suatu aplikasi dari MIT gitu ya yang itu berbentuk gerakan-gerakan secara visual, tapi itu merepresentasikan kode. Ya. Waktu itu kita dibantu oleh Vito, ya, sebagai salah satu IT instruktur, Pak Heri juga. Pak Heri juga waktu itu adalah salah satu co-founder dari Wonder Coding, ya. Jadi beliau yang menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa isyarat. Itu. Jadi waktu itu memang ada terkendala karena ada beberapa bahasa yang tidak bisa kita terjemahkan menjadi bahasa isyarat seperti string, seperti apa namanya coding dan sebagainya. Nah itu kita memvisualisasikan dengan gambar. Jadi kayak semacam visual objek gitu ya. Jadi mereka ketika ada bahasa-bahasa yang tidak bisa diterapkan ke dalam bahasa isyarat, kita langsung tunjuk gambarnya seperti ini. Gitu. Jadi ya alhamdulillah itu berhasil. Mereka mulai memahami apa itu bahasa pemrograman. Nah ini yang saya bilang dengan empati. Jadi ketika kita memang memiliki ide, ada baiknya kita juga memvalidasi dengan target yang memang menjadi suatu di mana ide kita itu muncul seperti itu. Barulah kita memulai untuk membuat suatu produk. Nah, silakan Mas Membi dilanjut. Yang kedua adalah define. Nah, define ini adalah di mana kita membangun ide yang clear, yang secara bukan abstrak lagi, tapi secara konkret, di mana kita ingin menyelesaikan masalah itu untuk user, gitu ya. Jadi ini bisa dibilang sebagai North Star atau bintang utara dari proses design thinking. Karena ada quote kan ya, idea is cheap, implementation is everything. Jadi di posisi define ini kita mulai melakukan riset gitu ya, terus mengumpulkan feedback, terus juga kita mulai mencoba untuk membuat suatu konsep kurikulum, silabus dan sebagainya. Yang waktu itu kita mendapatkan banyak skeptis gitu ya dari masyarakat gitu ya, kalau memang disabilitas itu bisa menjadi suatu seorang programmer gitu. Jadi memang banyak challenge-nya, tapi kita tetap maju gitu ya, kita tetap berusaha untuk membuat suatu konsep di mana disabilitas bisa menjadi programmer. Tuh, dan ya alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun sampai sekarang dan mudah-mudahan terus berlangsung seperti itu. Jadi itu adalah proses define. Seperti itu. Silakan Mas Pembi dilanjut. Yang kedua adalah ideation. Ideation ini bukanlah ketika kita mendapatkan ide atau apa, tapi ini adalah seperti contohnya aha moment ya. Jadi
based dari empati dan divine tadi, kita mulai menerapkan ide-ide ini gitu ya. Jadi kita mulai explore kira-kira apa yang akan kita mulai, bagaimana kita memulai, dan seperti apa gitu ya. Jadi kita mulai mengumpulkan waktu itu murid-murid gitu ya. Jadi kita sepakat kita akan mencoba untuk membuat suatu bootcamp untuk disabilitas yang nantinya ini akan dijalankan secara intensif. Nah, di situ kita mulai mencari instruktur, kita juga mulai ngobrol sama Pak Heri, mulai minta waktunya beliau untuk meluangkan waktunya 2 jam, 3 jam per hari gitu kan, untuk mulai mencoba gitu kan. Dan juga Pak Heri juga mulai mengumpulkan anak didiknya gitu, yang dulunya sekolah di SLB Dharma Wanita. Kita juga minta bantuan dari kepala sekolah SLB Dharma Wanita, Pak Nono. Beliau juga ya sudah mulai memberikan dukungan gitu kan, memberikan support ke kita kalau dengan meminjamkan tempatnya. Waktu itu kita belum ada tempat seperti sekarang, fasilitas juga gitu. Jadi kita mulai mengimplementasikan ide kita seperti itu. Jadi memang proses-prosesnya dari empathy, define, dan ke ideation ini kita memakan waktu sekitar 3-4 bulan. Jadi memang kita harus benar-benar konsepnya itu matang seperti itu. Ya. Silakan dilanjut, Mas Bambi. Ya, yang keempat adalah prototype dan testing. Jadi mungkin kalau dalam bahasa product development, prototype itu atau testing itu lebih ke arah produk gitu ya, end produknya seperti apa dan prototipenya bagaimana gitu kan. Tapi di sini yang kita anggap sebagai use case itu adalah keberhasilan dari anak-anak ini untuk memahami bahasa pemrograman gitu ya. Jadi ketika kita membagi pace-nya itu untuk prototyping dimulai dari scratch 1 bulan, terus masuk ke belajar Java untuk pemula, yang waktu itu kita dibantu oleh decoding gitu ya. Jadi decoding sudah mensupport kita sejak awal dengan memberikan beasiswa, bisa dibilang seperti itu, gratis untuk peserta Wondercoding untuk belajar pemrograman. Jadi kita belajar untuk Java untuk pemula, dan itu memakan waktu sekitar 2-3 bulan. Setelah itu kita lanjut ke belajar Android untuk pemula gitu ya. Jadi disitulah mulai muncul challenge-challenge gitu. Jadi untuk menginstal Android Studio itu ternyata setiap siswa itu membutuhkan kapasitas memori yang besar gitu kan. Minimal 8 giga, karena kalau hanya diinstal di komputer biasa itu akan nge-lag bahasanya gitu. Jadi enggak performanya kurang bagus untuk laptop. Nah, di situ di simulasi dan di prototyping itu kita mulai menemukan hal-hal yang memang bisa menjadi lesson learn gitu kan. Jadi kita ternyata setiap murid ini ketika bertransisi dari belajar untuk pemula gitu, belajar Java, belajar Scratch, itu ketika untuk fokus ke hal yang bersifat lebih ke dunia kerja gitu kan, untuk Android gitu, itu membutuhkan fasilitas seperti itu. Jadi dari situ kita mulai mencoba untuk mencari jalan keluar gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang mungkin kita subsidi dengan laptop dan ada yang tidak seperti itu. Jadi tergantung dari kemampuan masing-masing orang tua peserta. Jadi dari 8 anak ini tidak semuanya mampu gitu ya. Jadi kita melakukan subsidi silang, bisa dibilang gitu, karena kita tidak mempunyai donatur juga saat itu. Jadi kita mencoba untuk memberikan pemahaman ke orang tua murid atau orang tua peserta bahwa kita membutuhkan gitu kan, istilahnya bantuan dana untuk membeli laptop untuk anak-anak ini gitu kan. Ya alhamdulillah dari semula 8 orang ini ada satu orang gitu yang berprestasi. Semuanya berprestasi, tapi ada yang satu yang menonjol, namanya Yusuf gitu ya. Jadi Yusuf itu sekarang menjadi instruktur
di Wonder Coding. Jadi dia tuh bisa dibilang instruktur IT tuli pertama gitulah ya, di yang menjadi seorang instruktur gitu. Jadi dari segi ekonomi juga ya kita bantu bulanannya juga, dan juga Yusuf itu tergolong orang yang kurang mampu gitu, tapi sekarang dia sudah bisa mandiri gitu kan, dan bisa mengajar anak-anaknya, teman-temannya gitu ya, anak-anak didiknya soal Android, soal Java, soal Scratch dan sebagainya. Jadi itu yang kita bilang memang suatu use case yang berhasil gitu ya. Ternyata kita memiliki orang seperti Yusuf gitu ya, yang tadinya mungkin kita tidak tahu gitu, oh ternyata disabilitas itu ternyata punya bakat gitu kan, kalau kita kasih jalan keluarnya gitu. Kita hanya ibaratnya memberikan pancingan gitu, alat pancing, dan mereka yang akan mencari ikannya sendiri, seperti itu. Jadi memang ini kita dari awal sampai akhir itu kurang lebih hampir setahun gitu ya, untuk menyelesaikan prototipe dan testing ini, ibarat kata ya. Jadi banyak feedback, banyak kritik, banyak pelajaran yang kita ambil, tapi ya kembali lagi gitu kan, kita mempunyai visi dan misi based on our empathy gitu ya. Kalau kita menyerah sekarang gitu ya, atau tidak lanjut gitu, kasihan para peserta gitu yang sudah memiliki harapan gitu. Jadi kita tetap lanjut sampai sekarang, seperti itu. Nah itu yang mungkin kita bilang ini adalah produk akhir yang memang kita sudah siap untuk diluncurkan gitu. Jadi kita menerima murid baru setelah 8 orang ini berhasil belajar programming, seperti itu. Bisa dilanjut Mas Fembi? Ya, jadi ini lebih ke arah strategi bisnis. Jadi fondasi awalnya adalah empati, misi, kemampuan beradaptasi, dan bekerja sesuai dengan desain yang akan membuat bisnis kita lebih dinamis, efisien, dan efektif gitu ya. Jadi ada dua step aja. Jadi kita harus jauh peluang bisnis itu seperti apa yang dapat dipahami semua orang. Itu jadi terkadang kan ketika kita terlalu teknis, orang lain belum tentu paham gitu ya. Jadi kita harus mentarget orang-orang yang memang memiliki ide-ide, visi dan misi yang sama gitu ya, atau setidaknya understandable buat mereka. Jadi mereka itu paham dan jelas mengenai solusi kita seperti apa. Yang kedua tentu aja ada SWOT-nya gitu ya. Jadi ini penting untuk mendalami strategi bisnis dan juga bekal ketika memulai bisnis gitu ya. Jadi kembali lagi ke Wonder Coding, karena ini kan non-profit, tapi tetap kita mencoba untuk membuat suatu SWOT gitu ya. Jadi strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi ya alhamdulillah ini cukup untuk menjadi bekal kita selama 2 tahun, selama kita berusaha untuk mereka juga terbentur online Zoom gitu kan, karena orang tua muridnya itu ada yang tidak bisa bahasa isyarat dan tidak bahasa programmer gitu kan, jadi agak sulit. Makanya kita sempat vakum 2-3 bulan, tapi alhamdulillah sekarang kita juga sudah menemukan formula gitu ya, bagaimana anak-anak ini bisa tetap belajar coding. Ya alhamdulillah beberapa minggu terakhir anak-anak ini sudah lulus programming menggunakan bahasa Kotlin gitu ya. Jadi sudah certify dari decoding. Semuanya ada sekitar 10 orang anak gitu. Bisa dilanjut Mas Pembi? Ya, jadi ini penting, circle of influence. Jadi ini adalah ketika kita memang kita tidak bisa, ketika kita menemukan suatu ide atau invention gitu ya, kita bisa solo player, tapi setidaknya kita juga membutuhkan seseorang yang membantu tugas kita gitu ya. Jadi kita tidak bisa sendirian. Jadi ibarat kata tuh kita harus punya minimal dua bagian gitu ya, ada doers dan supporters. Jadi doers itu adalah orang yang memang mau dan paham mengenai ide bisnis kita, dan mereka
mau jadi part of our journey gitu ya. Jadi ibaratnya kalau film Kerasakti itu mencari kitab suci itu kan ada 4 orang nih ya. Nah seperti itu, jadi semuanya itu ada saling bahu-membahu gitu kan, saling bekerja sama, saling mengisi satu sama lain dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa berjalan sendirian ketika mengimplementasikan ide kita. Jadi di sini di Wonder Coding ya alhamdulillah dari awal ada Vito, ada Pak Heri, ada Bu Tanti, ada Yusuf, ada teman-teman yang lain yang terus memberikan dukungan dan menjadi doers gitu ya untuk Wonder Coding ini. Karena saya sendiri, saya ini kan tidak berada di lokasi gitu ya, saya cuma memberikan kayak semacam advice gitu ya, atau hanya memberikan pandangan, tapi yang melakukan di lapangan ini seperti Pak Heri, Bu Tanti, Yusuf, Vito, itu kan yang berjuang gitu kan. Jadi saya bisa apresiasi mereka adalah seorang doers yang sejati gitu untuk Wonder Coding sampai sekarang. Dan ada juga supporters. Nah, supporters ini ya yang memberikan moral support dan mendukung usaha kita. Nah, ini kita dapatkan dari masyarakat dan dari para orang tua peserta yang terus percaya sama kita. Meskipun ibarat kata tuh Wonder Coding tuh kayak roller coaster ya, naik turun. Kadang kita juga terbentur biaya, kadang juga kita terbentur masalah instruktur, kita terbentur masalah kurikulum, masalah pelajaran dan sebagainya, tapi mereka tetap mensupport kita dan memberikan dukungan bahwa Wonder Coding ini adalah wadah yang pas untuk para disabilitas untuk tetap maju gitu ya. Ibarat kata dengan dibantunya adanya Wonder Coding, disabilitas ini mereka lebih percaya diri untuk berkarir sebagai seorang programmer. Karena kita sudah berusaha memberikan istilahnya esensial fundamentalnya seperti apa gitu ya, coding itu apa dan sebagainya. Dan ini juga Wonder Coding ini bisa dibilang sebagai ladang amal gitu ya buat kita semua. Karena ini nggak akan pernah putus gitu. Jadi mereka itu orang-orang yang terus mensupport dan mendukung Wonder Coding ya insya Allah terus akan mendapatkan balasannya gitu kan yang lebih banyak gitu. Seperti itu. Bisa dilanjut, Mas Mimbi? Ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada distraksi di background, itu anak saya. Jadi, terima kasih banyak waktunya sekali lagi buat Prof. Ardi, Mas Mimbi, dan rekan-rekan mentor yang lain, yang maaf saya belum bisa sebutkan namanya, dan Mbak Anin juga. Forumnya saya kembalikan ke Mbak Alin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya, Pak Yudi. Semoga lekas sembuh juga. Kebetulan kita sudah sampai di penghujung acara. Semua materi sudah disampaikan. Karena janjinya kita akan menutup acara pukul 17.00 WIB. Jadi saya akan membacakan 2 pertanyaan. Ada 1 pertanyaan dari chat, tapi apakah ada teman-teman yang ingin menyalakan mikrofon untuk memberikan pertanyaan? Kalau ada, saya persilahkan untuk langsung menyalakan mikrofonnya saja untuk bertanya. Nanti formatnya silakan sebutkan namanya, terus kira-kira pertanyaannya ingin disampaikan siapa? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore untuk Indonesia dan selamat pagi untuk Jerman. Nama saya Edi dari Bandung, penyandang disabilitas netra. Mau bertanya. Ya, silakan. Ya, ya, sebelumnya untuk Pak Yudi semoga cepat sembuh Pak. Dan saya sangat berterima kasih sekali diajak pertama kali sama Pak Yudi untuk bisa bergabung dengan Wonder Coding di dalam percodingan ini gitu. Yang pertama saya bertanya tentang aplikasi yang tadi yang membacakan grafik. Nah, si grafik itu seperti apa gitu?
apakah dalam bentuk koordinat kartesius gitu, atau misalnya bisa terbaca seperti Google Maps gitu, ada titik koordinat kayak gitu. Nah, mungkin itu, dan sangat inspiratif sekali dari pembimbing bapaknya tadi ya, merupakan seorang blind gitu, profesor juga. Mungkin bisa sharing ke kita sebagai penyandang disabilitas netra, bagaimana bisa mengatasi tantangan-tantangan di dunia teknologi gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya disampaikan ke Pak Ziko ya, berarti. Apakah Pak Ziko masih ada di sini? Bang Fendi? Bentar ya, saya coba kontak. Iya. Sepertinya Mas Ziko sudah izin live ya. Oke. Okay. Ini saja pertanyaannya. Nanti kita tampung, nanti kita sampaikan via WhatsApp ya. Gitu ya. Iya. Tadi dari Mas Edi ya yang bertanya. Ya. Pertanyaannya. Iya. Mas Ziko ya. Mungkin nanti Mas Edi bisa tinggalkan nomor telepon atau alamat email, nanti pertanyaannya disampaikan per WhatsApp mungkin ya, Mas. Jawabannya oh, iya, siap. Kita kirim ya. Iya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau begitu, saya akan baca satu pertanyaan dari chat, ada dari Ibu Rika. Pertanyaannya, mau tanya apakah di New Normal ini sudah ada program magang untuk game programming? Mungkin ini pertanyaannya untuk Ibu Tanti atau Pak Yudi. Saya jawab ya untuk Ibu Rika. Untuk di masa pandemi ini sepertinya kita belum bisa ya Bu ya, program magang itu. Ya mungkin insya Allah tahun depan kita rilis lagi. Tapi kita masih lihat kondisi dulu ya Bu ya. Itu aja jawabannya. Terima kasih. Iya, terima kasih jawabannya Ibu Tanti. Ini saya persilahkan satu pertanyaan lagi. Boleh tuliskan melalui chat atau yang mau langsung bertanya, silahkan boleh satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, saya boleh minta tolong untuk peserta sekalian untuk mengisi Google Form. Linknya sudah ada di chat box. Jadi Google Form ini membantu panitia juga untuk bisa memperbaiki acara-acara selanjutnya. Nanti tolong tuliskan nama lengkap, karena nama lengkapnya akan dituliskan di dalam e-sertifikatnya. Tolong juga masukkan alamat email, nanti e-sertifikatnya dikirimkan ke alamat email tersebut. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh nyalakan kameranya sebentar, kita foto sekali lagi. Iya, kalau begitu saya beri aba-aba lagi ya. Satu, atau masih mau rapi-rapi nih? udah rapi semua ya. Saya kasih aba-aba ya. Satu, dua, tiga. Ya, satu lagi. Satu, dua, tiga. Kalau begitu, terima kasih semuanya yang sudah meluangkan waktu, membagikan ilmu, duduk untuk belajar. Terima kasih untuk panitia, terima kasih untuk semua narasumber dan pemateri. Semangat juga untuk teman-teman yang belajar hari ini. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kalau begitu saya pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan kata. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Jangan lupa feedback formnya ya. Oke Bu, sudah. Terima kasih.
Terima kasih Pak Ibad. Nanti di belakang aja berarti penahan ininya. Terima kasih Pak Fendi, Bu Tanti, ya, Pak Heri. Ya, terima kasih Bapak Justin. Pak Yudi, terima kasih. Oh, sudah. Ya. Materinya nanti di-share kali ya, yang bisa di. Ya, nanti di kita share. Tadi ada yang ketinggalan tuh cara-caranya yang bikin web, yang buat. Boleh. Ada ketinggalan. Siap, siap. Nanti ada ininya. Ya. Ada rekamannya juga di YouTube kok. Nah, yang tadi ya yang di share ya, yang di chat ya. Terus nanti ada link YouTube, nanti kita bisa kasih share lagi, bisa lihat dari acara dari awal sampai habis. Baik, baik. Thank you Pak Fendi. Sama-sama Pak Fendi. Yusuf, thank you. Oke. Okay. Terima kasih. Ya. Sehat-sehat semua. Sehat semuanya ya. Live ya. Thank you. Sama Pak Jasmin. Ya. Ini saya video call ya, Pak. Kita live ya. Saya boleh live sekarang ya? Ya, boleh live. Baik. Ya. Mari, terima kasih Mbak Fendi, terima kasih juga Bu Tanti. Wah, keren sekali programnya. Sukses selalu. Saya izin live ya Pak Fendi ya? Ya, sama-sama Bu. Mari Bu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Pak Fendi, saya izin live juga ya. Ya Pak Edi, sehat-sehat terus ya Pak Edi. Ya. Nanti jawabannya. Saya chat deh ini ya, dibalasin ke nomor Pak Edi ya. Oh iya, barusan udah dikirim ya nomornya. Ya Pak Edi, makasih banyak Pak Edi. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum.